I did my best, but I guess my best wasn't good enough. 'Cause here we are back where we were before. Selamat datang Bapak Peri, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Umum Cafe Gamma.
Vicky. Baik, selamat datang kepada seluruh peserta. Selamat siang. Apa kabar siang hari ini? Semoga selalu kabar baik ya dari seluruh Indonesia sudah hadir. Dan ini luar biasa ya, peserta yang mendaftar ada 1.200. Dan ini adalah event webinar pertama yang diselenggarakan oleh Cafe Gama. Baik, sudah bersama kita di sini ada Pak Dodit. Selamat siang, Pak Dodit. Hai, hai. Selamat siang, Baik. Indri. Pak Saya lagi Dodit, nyoba selamat ngetes siang. Pakai background yang lain. Apa kabar? Iya. Baik, ini event new normal pertama ya, Cafe Gama. Iya, betul. Dan koordinator untuk 3 serisnya Cafe Gama juga sudah bergabung di sini nih, Pak Edwin Hidayat Abdullah. Gitu, ada juga. Baik. Jadi kalau saya di saya bertanggung jawab untuk series pertama hari ini yang merupakan series pembuka. Nanti akan ada series kedua dan series ketiga. Demikian Indri. Baik. Di bulan Juli ini luar biasa ya, langsung ada 3 event sekaligus. Dan yang antusias dari para peserta yang mendaftar bagaimana, Pak Dodit? So far dari posisi kemarin sudah lebih dari 1.000, sehingga akhirnya sama sekretariat diarahkan juga supaya bisa live streaming. Di sini juga ada sekretariat support, Vicky yang bisa cerita kalau misalkan sudah berapa yang join di channel live streamingnya. Silakan Vicky. Mau menambah. Baik, Mas Vicky mungkin bisa diceritakan kepada kita yang join di live streaming. Ya, terima kasih Pak Dodit. Mungkin kita bisa sapa-sapa juga. Boleh, boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Peri. Pak Peri, selamat siang sudah bergabung bersama kita. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya, Pak Peri. Selamat ulang tahun Bank Indonesia yang ke-67 ya, Pak. Selamat ulang tahun Bank Indonesia. Jadi terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Edi, Bu Hendri, terima kasih Vicky, semuanya. Saya pakai 2 komputer nih, jadi. Baik. Rapat, nanti saya ikuti begitu saya keynote saya akan join ke situ ya. Ya, saya ada baik, 2 Pak meeting Perry. Ini. Pak ketum ya. Saya ngikutin terus ya. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, Pak, makasih, Pak. Ya, baik. Alhamdulillah ya di bulan Juli ini Cafe Gama akan melakukan 3 webinar series. Pertama itu tentang fiskal moneter dan strategi keuangan. Terus yang kedua tentang akselerasi digital ekonomi. Terus yang ketiga tentang pariwisata atau tourism. Yang mana ketiga tema ini sangat dekat sekali dengan kita ya. Dan perlu adanya diskusi khusus seperti itu dari para alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada. Seperti itu Mbak Indri. Baik, Mas Vicky, terima kasih. Dan juga kami informasikan untuk seluruh partisipan untuk tetap join ya sampai nanti di akhir acara, karena nanti di akhir acara kita akan membagikan 3 door prize, dan ini sangat menarik, yaitu 3 unit smartphone. Jadi, siang menuju sore pada kesempatan hari ini, kita selain akan mendapatkan insight yang baru yang akan kita gunakan di kehidupan kita di new normal ini, kita juga akan berkesempatan untuk mendapatkan door prize, yaitu 3 unit smartphone. Jadi, pastikan Bapak-Ibu tetap bergabung bersama kami sampai dengan akhir acara. Sebetulnya tiap webinar kita ada door prize, Mbak. Jadi per webinar itu 3 smartphone. Jadi pas wow. banget. Pas jadi banget bukan ya. Bukan cuma webinar pertama, jadi webinar kedua dan ketiga pun akan ada door prize berupa smartphone yang kapasitasnya. Baik, jadi
Nanti kalau tidak beruntung di webinar di seri pertama, bisa berkesempatan di kedua dan ketiga ya, Mas Vicky? Betul, betul. Wow. Bisa, bisa. Kalau masih nggak beruntung tiga kali, dapat dikasih gelas cantik sama Vicky. Baik, kalau gelas cantik nanti khusus dari Pak Dodit ini sepertinya ya. Luar biasa. Ini saya lihat juga udah lengkap ya pembicara kita, Bu Aida. Baik, iya sudah bergabung bersama kita juga. Ya, juga moderator juga sudah join ya. Jadi tinggal nunggu. Silakan ya. Mulai dan serta juga. Mungkin kita 2 menit lagi akan kita mulai, Bapak Ibu. Ya, boleh, Mbak. Baik, kita di sini on time ya. Jadi jam 2 tepat, ini kurang 2 menit kita akan memulai acara kita. Dan juga untuk Bapak Ibu yang belum follow Instagram cafegama.official, silahkan di follow terlebih dahulu karena nanti di sana akan banyak sekali info dan juga nanti akan ada mungkin dokumentasi-dokumentasi dari kegiatan kita. Jadi silahkan di follow akun Instagram dari cafegama.official. Jangan lupa di follow, nanti juga mungkin ada clue-clue khusus webinar selanjutnya seperti itu. Baik. Baik, sudah jam 2 siang, kita akan segera mulai, Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati. Nanti untuk yang belum bergabung, kita akan tunggu saja peserta yang lain untuk bergabung bersama kita di sini. Baik, Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Perry Warjio PhD, Gubernur Bank Indonesia yang juga merupakan Ketua Umum Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada, Cafe Gama, beserta jajaran. Yang kami hormati Ibu Aida S. Budiman PhD, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter Bank Indonesia. Yang kami hormati Bapak Andri Asmoro, Chief Ekonomis PT Bank Mandiri Persero TBK. Yang kami hormati Ibu Henry Saparini PhD, Founder Center of Reform on Economics Core Indonesia, yang juga pengurus pusat Cafe Gama. Yang kami hormati Bapak Muhammad Edi Purnawan PhD, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada. Yang kami hormati Bapak Edwin Hidayat Abdullah, koordinator webinar series Cafe Gama beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Dodit Wiweko Probojati, ketua webinar series Cafe Gama edisi pertama beserta jajaran. Selamat siang dan juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar siang hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas nikmat dan izin-Nya lah kita dapat bersama-sama hadir siang hari ini di momen yang begitu istimewa di acara webinar series Cafe Gama edisi pertama yang sudah kita nanti-nantikan. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar di acara Navigating the New Normal 2020 Monetary, Fiscal, and Financial Strategy. Saya Indria Sastrotomo, selaku MC akan memandu acara pada kesempatan siang hari ini. Namun sebelumnya, Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu susunan acara untuk webinar series pertama pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian laporan koordinator webinar series Kagama, dilanjutkan keynote speech oleh Ketua Umum Cafe Gama, sekaligus nanti secara resmi akan membuka kegiatan webinar series Cafe Gama 2020. Dan kita akan melakukan foto bersama, dilanjutkan di acara inti, yaitu webinar nasional, dan nanti juga akan ada sesi tanya-jawab, Bapak-Ibu, dan diakhiri dengan penutup.
Dan tentu saja di momen yang begitu istimewa ini, kami akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sponsor yang sudah mendukung acara webinar Cafe Gama. Terima kasih kami ucapkan kepada Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BCA, Bank BRI, Mitratel, Waskita, Telkomsel, Taspen, Petrokimia Gresik, Bank BNI, Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2, Hutama Karya, Maybank, Dana Reksa Sekuritas, Bursa Efek Indonesia, dan TWC. Terima kasih untuk dukungan yang begitu luar biasa sehingga acara webinar dari Kagabal bisa terselenggara siang hari ini. Baik Bapak Ibu, segera saja kita akan memulai acara kita yaitu dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Ya, baik. Kami mohon maaf, ini ada ketidaknyamanan, ada sedikit problem di teknis, namun semoga tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti webinar series ini dan tentunya tidak mengurangi semangat nasionalisme kita. Kalau biasanya kalau kita di event off air, kita sambil berdiri, ini semoga tidak mengurangi rasa nasionalisme kita ya, walaupun dengan online seperti ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tepat hari ini kita melaksanakan dan mengikuti kegiatan webinar series yang diselenggarakan oleh Cafe Gama. Dan untuk sedikit mengetahui bagaimana persiapan hingga pelaksanaan pada hari ini, kita akan dengarkan bersama Bapak Ibu laporan dari Ketua Koordinator Webinar Series Kagama, Bapak Edwin Hidayat Abdullah. Pak Edwin, selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik, Pak Edwin. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Edwin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketum, Gubernur BI. Penyemangat kami semua. Penyemangat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Edwin. Pak Edwin. Saya laporkan saja semenjak wacana diadakannya webinar series Cafe Gama 1 bulan yang lalu, kami sudah menyiapkan 3 agenda untuk bulan ini. Yang pertama ini adalah Navigating the New Normal 2020 terkait Monetary, Fiscal, and Financial Strategy. Ya, alhamdulillah semua panelis sudah hadir di sini. Ada senior kami, Pak Ibu Hendri Saparini. Ini senior kami dan juga pernah menjadi bos saya di PT Telkom. Ada dari Bank Indonesia yang rekomendasi Pak Ferry, dan ini juga menjadi idola teman-teman seangkatan saya yang ada di BI. Katanya salah satu orang terpintar di Bank Indonesia, Ibu Aida Budiman. Tidak salah, insya Allah Pak Ferry rekomendasi. Yang terakhir adalah, but not least, adalah Bapak Andri Asmoro dari Bank Mandiri. Bank, salah satu bank terbesar di Republik Indonesia, dan tentu chief ekonomisnya adalah salah satu yang paling qualified di Indonesia. Jadi saya kira dengan panelis yang berkualitas bagus, insya Allah webinar ini akan memberikan inspirasi dan input yang baik bagi kita semua. Terkait dengan webinar yang lain, akan diselenggarakan tanggal 6 mengenai digital finance dan juga digital economy.
kemudian terakhir tanggal 17 mengenai recovery daripada industri pariwisata yang memang sejak pandemi COVID ini ada salah satu industri yang paling terdampak akibat adanya pandemi COVID-19. Alhamdulillah Pak Perry, kita didukung juga oleh banyak perusahaan-perusahaan yang bersedia menjadi sponsor dalam acara ini. Terhitung ada sekitar 14 perusahaan dengan sponsor utama itu Bank Mandiri dan Bank BTN, kemudian ada BRI dan BCL, dan kemudian ada beberapa lagi sponsor silver seperti Mitratel, Waskita, Telkomsel, kemudian yang bronze ada Taspen, BNI, Petrokimia Gresik, dan yang terakhir adalah yang iron adalah Utama Karya, Angkasa Pura 2, 1 dan 2, Maybank dan Reksa, TWC dan Bursa Efek Jakarta, IDX. Insya Allah semua sudah on track, Pak Perry. Siap. Ini media ini kita sebagai media diskusi dari karena biasa dalam pandemi COVID ini situasi berubah, banyak sekali perubahan yang membuat tidak hanya Indonesia, dunia juga melakukan redirecting daripada arah kebijakan ekonominya. Dan ini sangat kita ambil momentum ini untuk melakukan sekaligus diseminasi informasi dari Pak Perry, Bu Aida, dan juga tanggapan-tanggapan dari teman-teman yang concern tentang masalah ekonomi di era new normal ini. Saya kira demikian Pak Perry yang bisa saya laporkan. Insya Allah. Oh ya, satu lagi saya belum sampaikan. Sampai terakhir sebenarnya kita menerima pendaftaran itu 1.200 partisipan. Wow. Jadi mungkin ini sangat luar biasa. Tapi saya lihat pada siang ini yang baru masuk 450-an, mudah-mudahan dalam setengah jam lagi kita bisa sampai 1.000 orang. Jadi ini memang kesempatan baik sekali untuk kita melakukan diseminasi informasi, mencari dan melakukan diskusi sehingga untuk bisa mungkin menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dan juga teman-teman yang konsen terhadap masalah ekonomi ini dan sekaligus bring optimism kepada kita semua bahwa Indonesia masih bisa berjaya dan keluar dari krisis ini dengan baik. Saya kira demikian Pak Perry. Terima kasih. Terima kasih. Dan idenya. Selanjutnya saya kembalikan ke MC untuk segera memulai acara. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edwin, luar biasa. Saya sampai terharu Pak sebagai MC karena saya merasakan bahwa anggota Cafe Gama itu saling menyemangati, saling supportnya luar biasa dari dulu sampai sekarang dan itu perlu kita apresiasi. Dan jangan lupa Bapak Ibu tanggal 6 dan 17 Juli untuk mengikuti lagi dari webinar series Cafe Gama dan nanti sesaat lagi kita akan ditunggu-tunggu nih yaitu diskusi ekonomi di era new normal ini. Dan tiba waktunya Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan mengundang dengan hormat Bapak Perry Warjio PhD selaku Gubernur Bank Indonesia yang juga merupakan Ketua Umum Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Cafe Gama, untuk menyampaikan keynote speech. Dan mohon berkenan Pak Perry nanti sekaligus secara resmi membuka webinar series Kagama 2020. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Perry. Terima kasih Mbak Indri. Terima kasih. Jelas ya suara saya ya. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama terima kasih. Terima kasih kepada seluruh pengurus pusat Cafe Gama. Ya, semuanya yang ada di sini ada apa sekretaris Bu Kiki, kemudian bendahara Mas Bob Ananta, juga bidang organisasi Bu Hendri, kerjasama ada Pak Muhammad dan terutama yang berkaitan dengan bagaimana arrangement kita mengenai seminar Edwin, ada Mas Dodit dan semuanya. Terima kasih. Ini yang ketuanya suka.
Ya, inilah Cafe Gama yang ketuanya suka itu ada. Motonya simpel, guyup rukun tapi migunani ya. Cafe Gama itu memang guyup, selalu rukun ya. Kita selalu bersilaturahmi, tapi Cafe Gama yang sekarang tambah lagi migunani. Migunani dalam arti apa? Bagaimana keluarga alumni FEB UGM itu bisa berpartisipasi, berkontribusi terhadap perekonomian nasional kita. Baik dari sisi dunia akademis, baik dari sisi bagaimana alumni, maupun terutama pemikiran-pemikiran untuk kontribusi bagi kebijakan-kebijakan ekonomi perekonomian. Oleh karena itu, alhamdulillah, ini series of webinar. COVID bukan merupakan halangan, justru kita scale up ya. Seperti itu kan, kita tambah lagi webinarnya, tidak main-main. Hari ini adalah series pertama dari 3 series ya yang akan kita lakukan. 3 series yang ini mungkin edisi pertama ya, Mas Edwin, ojo kaget ya Mas Dodit, Mas Edwin, Mas Mbak Kiki ya, Bu Hendri dan segala macam. Edisi pertamanya 3 series, nanti edisi kedua ya 3 series ya. Setahun ini ya mungkin berapa edisi. Nah, ini yang ketuanya suka itu ada migunaninya, ini yang ketuanya suka, bukti bahwa Cafe Gama bisa berkontribusi terhadap perekonomian dalam memberikan sumbangan-sumbangan, termasuk yang hari ini ya, topiknya new normal dari sisi macroeconomic policy, moneter, fiskal, struktural, dan segala macam. Ada 4 poin yang ingin saya sampaikan dalam keynote address saya ya. 4 poin ya. Poin pertama, kita harus betul-betul memahami yang kita hadapi ini berbeda sekali dengan apa yang terjadi di masa-masa lalu. Apakah krisis global atau krisis Asia. Karena apa? Yang sekarang kita hadapi epicentrumnya adalah masalah pandemi COVID, yaitu aspek kemanusiaan. Aspek kemanusiaan pandemi COVID ini yang kemudian membatasi ya, langkah-langkah penanganan COVID membatasi aktivitas manusia, aktivitas ekonomi. Nah, oleh karena itu ya, pandemi COVID dan langkah-langkah pencegahan penanganan pandemi COVID berdampak terhadap ekonomi, berdampak pada pendapatan masyarakat, konsumsi swasta, produksi, investasi, dunia usaha, UMKM. Itu hal-hal yang seperti itu yang memang dari epicentrumnya pandemik terhadap kemanusiaan dan berdampak kepada sisi ekonomi. Sisi ekonomi ini yang kemudian memberikan risiko terhadap sektor keuangan. Karena kalau dunia usaha itu terkena, terjadi kemampuan bayar bagi banknya Mas Andri maupun yang lain itu juga terkena. Ada risiko-risiko terhadap sektor keuangan. Dan ini yang semuanya itu betul-betul ya harus kita atasi. Kecepatannya, skalanya, belum dalam hidup saya ya, baik sebagai akademisian maupun sebagai policy maker ya, belum pernah menghadapi yang sekompleks ini, dan seluruh dunia itu menghadapi seperti itu. Dan karenanya itu adalah dari pandemi ke masalah kemanusiaan, kepada ekonomi, ke sektor keuangan, sektor moneter, sehingga langkah-langkah penanganannya harus memerlukan suatu koordinasi yang erat. Sinergi yang kuat, tidak bisa satu lembaga itu bekerja sendiri. Dan juga tidak bisa dampak ekonomi dilepaskan dari penanganan pandemi. Demikian juga sebaliknya. Masalah fiskal juga harus koordinasi dengan moneter. Fiskal moneter juga harus koordinasi dengan penanganan stabilitas sistem keuangan. Dan semuanya itu harus tersinergi secara kuat. Dan dukungan dari dunia usaha termasuk perbankan itu juga harus dilakukan. Bahwa perubahan-perubahan mindset itu harus juga memerlukan seperti itu. Itu hal-hal itu yang harus kita lakukan. Dan alhamdulillah, saya bersyukur ya sebagai Gubernur BI di Indonesia itu sinerginya sangat-sangat kuat ya. Dari Bapak Presiden, dari Menko,
ya, Menko Perekonomian, Menko Marinvest, Menteri Keuangan, saya, Ketua OJK, Ketua LPS, dan saya juga berkomunikasi dengan dunia usaha, dunia perbankan. Sinerginya sangat-sangat kuat. Jadi kalau misalnya ada beberapa perkembangan yang belum sesuai diharapkan, bukan berarti sinerginya kuat. Memang masalahnya kompleks, cepat, dan ini yang harus penanganan, dan dalam implementasi kebijakan ada time lag dan segala macam, itu yang barangkali dinamika itu harus betul-betul dipahami. Oleh karena itu saya tekankan nomor sama bahwa yang kita hadapi sangat berbeda, episentrumnya di pandemi COVID kepada manusia, berdampak kepada ekonomi, dan bisa memberikan risiko kepada sektor keuangan, dan karenanya memerlukan suatu sinergi koordinasi yang erat. Dan alhamdulillah di Indonesia sinergi koordinasi itu sangat erat di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, Menko, Gubernur BI, Ketua OJK, LPS, itu sangat erat. That's point number one. Poin nomor 2, Bank Indonesia dari sejak awal dan seterusnya menggunakan seluruh instrumen-instrumen kebijakan kita. Di dalam penanganan suatu COVID atau permasalahan yang kompleks, selalu ada 3 tahap penanganannya. 3 stages. Ya. Langkah pertama adalah stabilisasi. Ya. Kalau kita kena musibah atau kena apa, langkah pertama stabilizing first. Yang kedua adalah stimulus. Baru yang kemudian ketua adjusting to new normal. 3 tahap itu yang kita lalui, dan itulah tahapan-tahapan yang kalau kita lihat sejak Maret, April, dan sekarang itu tahapan-tahapan itu yang kita lalui. Dan Bank Indonesia ada di setiap tahapan. Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia. Itu yang moto kita adalah seperti itu. Yang poin yang kedua yang saya ingin sampaikan, Bank Indonesia itu menggunakan seluruh instrumen yang kami lakukan untuk stabilizing dan juga stimulating, bahkan juga mempersiapkan new normalnya. Langkah-langkah apa yang sudah kita lakukan? Bahwa alhamdulillah langkah-langkah stabilisasi itu dengan ridho Allah itu alhamdulillah semakin baik. Nilai tukar yang dulu pernah 16.200, 16.400, alhamdulillah sekarang 14.100, 14.200. Ya kadang-kadang angkat dikit, tapi trennya itu akan menguat dan insya Allah masih ada potensi untuk menguat ke sana. Stabilizing nilai tukar dan kerjasama dengan OJK juga stabilizing the capital market. Itu dilakukan di Bank Indonesia. Bagaimana untuk stimulating? Untuk stimulating, kita menurunkan suku bunga. Suku bunga kita turunkan. Tahun ini 3 kali, 0,75. Kalau sejak Juli tahun lalu, berarti adalah sudah 1,75. Kalau dihitung dari Juli 19, penurunan suku bunga kami, ya, 150 plus 25 basis point, berarti 175 basis point, Mas Andri, ya, Mas Andri Pramusko. Ya. Kalau kita lihat, itu adalah kita stimulating untuk ekonomi, menurunkan suku bunga. Kita juga stimulating ekonomi untuk quantitative easing, injeksi likuiditas. Injeksi sudah melakukan quantitative easing kurang lebih sekitar 614,7 triliun kita stimulating. Dalam bentuk apa? Kita dulu kemudian injeksi likuiditas dalam waktu capital outflow. Itu kita membeli SBN sekaligus kita injeksi kepada likuiditas. Dan juga kita menurunkan giro wajib minimum, tidak tanggung-tanggung. Ya, kita turunkan GWM ya dari 6,5 Mas Andri ya menjadi kemudian 3,5%. Berarti kurang lebih sekitar 150 160 triliun kita injeksi kepada likuiditas. Belum lagi juga berbagai term repo yang kita siapkan untuk memastikan liquidity deh. Liquidity sektor kuasdar untuk stimulating ekonomi. Jadi langkah-langkah stimulasi itu terus kita lakukan. Nah, tentu saja ada pertanyaan. Nanti kemudian poin ketiga yang akan saya sampaikan yaitu adalah kenapa Bank Indonesia sudah melakukan injeksi likuiditas tapi belum bergerak terhadap ekonomi. Nanti poin ketiga yang akan saya sampaikan jawabannya lah seperti itu. Tapi Bank Indonesia stabilizing exchange rate.
menurunkan suku bunga, quantitative easing, merelaksasi ketentuan makro prudensial, sehingga bank-bank itu dari beberapa regulasi yang ada di kami, kami relaksasi. Kami relaksasi sehingga kemudian sektor keuangan, khususnya perbankan, itu punya fleksibilitas untuk membiayai ekonomi. Tidak hanya dari suku bunga turun, injeksi likuiditas, ya juga relaksasi dari makro prudensial, termasuk penurunan GWM maupun yang lain-lain. Jadi, we put all of our policy untuk stimulating ekonomi, di tengah juga kita harus stabilizing ekonomi, khususnya nilai tukar. That's point number two. Point number three adalah dalam konteks stimulating tadi, tentu saja sinergi menjadi sangat penting. Karena dalam konstruksi kebijakan di bank, di Indonesia, mohon maaf, di Indonesia itu tentu saja ada setidaknya empat ya institusi yang di dalam sinergi tadi ya. Bank Indonesia tentu saja adalah di sisi moneter, makroprudensial, dan we do that. We do our policy, stabilizing exchange rate, menurunkan suku bunga, quantitative easing yang dalam jumlah besar. That's we do. Nah, tentu saja hal yang kedua adalah bagaimana stimulating the ekonominya, sektorialnya. Dan di sinilah tentu saja peran fiskal, kebijakan fiskal. Dan alhamdulillah, Bu Menteri Keuangan juga memberikan stimulus kepada fiskal dalam bentuk melebarkan defisit dari yang sebelumnya 1,97 kalau tidak persen PDB menjadi 6,34% dari PDB. Jadi perlu ada stimulasi. Biaya untuk kesehatan 87,55 triliun. Untuk kemudian tambahan bantuan sosial kurang lebih juga sekitar 230 triliun. Kemudian juga untuk mendorong beberapa sektor sektor yang terkena, pariwisata, perumahan, maupun Pemda, ya sekitar 100-an lebih triliun, ada yang di bahan yang kemarin Bu Menteri Keuangan. Demikian juga untuk mendorong UMKM, ya 123 triliun, dan kemudian juga untuk insentif usaha. Stimulus fiskalnya ada di sana. OJK juga melakukan langkah-langkah untuk mendukung restrukturisasi kredit. Kebijakan POJK restrukturisasi kredit itu sudah dilakukan, ya termasuk juga relaksasi dari berbagai ketentuan-ketentuan mikro budesianya di OJK. Restrukturisasi kredit yang terus dilakukan. Jadi empat institusi, pemerintah, BI, OJK, dan LPS kemudian menangani masalah penjaminan, ya itu yang kemudian sinerginya yang terus kita kita lakukan. Nah, dalam konteks ini pertanyaan tadi, kenapa Bank Indonesia sudah melakukan stimulasi menurunkan suku bunga? Bu Menteri Keuangan sudah menyediakan anggarannya, ya dalam jumlah yang besar. Kemudian OJK juga sudah mengeluarkan ketentuan-ketentuan untuk relaksasi anggaran. Nah, ini yang kemudian kita review terus, karena tadi eskalasi dari COVID itu kan cepat, dampaknya ke ekonomi itu juga cepat. Terus saja kecepatan ini, terus saja kita harus matching dengan kecepatan implementasi kebijakan. Desain kebijakannya dalam berbagai rumusannya sebenarnya sudah duduk, sudah cuma mungkin dalam implementasinya perlu dipercepat ya. Jadi sinilah koordinasi kami dan juga di sini di bawah kepemimpinan Bapak Presiden yang sangat kuat untuk bagaimana kita melakukan koordinasi tadi implementasinya secara cepat. Oleh karena itu di sinilah kemudian kita terus review dan kemudian inilah kemudian kalau kawan-kawan melihat berbagai berita-berita terakhir. Ya, satu bagaimana pemerintah akan memfokus mempercepat absorpsi anggaran. Budget yang sudah dialokasikan itu bisa lebih cepat. Bagaimana untuk biaya kesehatan bisa segera diterima, ya. Demikian juga untuk bantuan sosial, untuk insentif UMKM, ya, Kementerian Pemda itu terus dilakukan. Tentu saja sesuai kaedah-kaedah kebijakan yang prudent, tata kelola yang baik. Jangan memunculkan moral hazard, ya. Jangan ada penumpang gelap lah. Itu hal-hal yang seperti itu ya yang memang fokus pemerintah sekarang adalah kemudian untuk mempercepat absorpsi anggaran. Absorpsi anggaran yang sudah ada cepat sehingga ekonominya tumbuh. Kalau ekonominya tumbuh, sektor realnya bergerak, tentu saja tempatnya Pak Andre maupun perbankan-perbankan, kemudian likuiditas yang sudah kami gelontorkan ke perbankan itu bisa mengucur ke sektor
real. Itulah beberapa yang kemudian kita lakukan. Nah, dalam konteks ini, kalau kawan-kawan mendengar, disinilah kenapa kemudian pemerintah dan Bank Indonesia, kita dan Bank Indonesia siap untuk berbagi beban. Karena inilah extraordinary condition, ya, ada COVID, ada biaya penanganan COVID yang besar, oleh karena itu, dan Bank Indonesia siap untuk berbagi beban. Dalam konteks seperti ini ya, beban itu termasuk the other way of quantitative easing. Kalau dulu quantitative easingnya melalui perbankan, berbagi beban, Mas Andri, ya, itu adalah bagaimana pemerintah untuk biaya penanganan COVID ya. Ya, sudah tidak mikir lagi harus menerbitkan dari pasar. Tapi untuk yang selain biaya COVID, tentu saja tetap melalui pasar. Keseimbangan itu yang dilakukan. Tapi kalau untuk biaya kesehatan, seperti itu ya, untuk tambahan bantuan sosial, yang kemarin saya disampaikan Bu Menteri yang public good ya, public good itu tentu saja disinilah kemudian peran Bank Sentral, Bank Indonesia siap untuk menangani. Tapi yang selain itu tentu saja sesuai yang praktek yang selama ini tetap akan melalui pasar. Melalui pasar itu tetap dilakukan. Jadi yang kita bicarakan itu tetap akan menjaga integritas pasar. Mekanisme pasar tetap ada untuk biaya-biaya yang selain tadi. Extraordinary condition yang biaya penanganan COVID yang tadi kemarin disebutkan untuk public good ya, mungkin juga yang kemarin adalah untuk UMKM ya, untuk men-check up UMKM itu yang dilakukan sehingga Bank Indonesia quantitative easing selain yang perbankan juga ada kemudian tadi melalui kemudian pembagian beban kepada pemerintah untuk biaya penanganan COVID. Tetap kaidah-kaidah fiskal prudent, kaidah-kaidah moneter prudent, tapi dalam kondisi extraordinary itu memang diperlukan langkah-langkah cepat. Dan Undang-Undang 2020 atau yang disebut Perpu itu memang memungkinkan itu. Nah, dalam konsepnya mekanisme seperti apa? Jangan tanya Bu Aida. Karena ini memang nanti dalam diskusi ini malah dalam tahap-tahap finalisasi. Kalau ada yang mendengarkan mau tanya, tunggu, sabar. Sing sabar, wong sabar itu subur. Ya, minggu depan insya Allah kalau sudah selesai nanti kita umumkan. Karena Bu Menteri sama saya itu komitmen menjaga kaedah-kaedah kebijakan fiskal, moneter, ya seperti itu. Ya. Dan tentu saja kita juga akan transparan. Itu kita dalam tahap-tahap ini. Sabar ya dalam diskusi, nggak perlu tanya Bu Aida karena memang itu ranahnya adalah dalam diskusi-diskusi tingkat tinggi ya saya dengan Bu Menteri Keuangan dan sebagainya. Insya Allah minggu depan kalau sudah jelas mekanismenya ya itu akan kita tetap akan kita kemukakan. Termasuk juga bagaimana proses program realisasi kredit ya, Bu Hendri, Pak Edi, Pak Andri, kan ada beberapa ya, setelah kita susun, loh ini kok ada kurang cepat ya, itu saja pemerintah sedang mereview itu, OJK juga sedang mereview bagaimana setelah kita desain dalam implement agak kurang cepat direview lagi di mana-mana, tetapi tetap loh kaidah prudent, tata kelola prudent, jangan sampai terjadi moral hazard ya, seperti itu ya, itu yang review-review yang selanjutnya. Jadi poin ketiga, stimulus ya, stimulus itu kita sudah rumuskan fiscal stimulus, monetary stimulus, relaksasi dari sektor keuangan terus dilakukan. Nah, itu sekarang fokusnya mempercepat implementasinya. Memang dalam implementasi ada beberapa yang review petunjuk pelaksananya atau apa yang perlu dilihat supaya lebih cepat ya. Seperti termasuk tadi mekanisme burden sharing dan segala macam. Insya Allah minggu depan kita akan sampaikan kepada publik sebagai wujud accountability dan transparansi kaedah-kaedah kebijakan yang penting. That's point number three. Number four, what is number four? I think topik yang harus kita juga bicarakan dalam tiga series. What is new normal? Itu yang barangkali ya. What is new normal? New normal itu bukan kembali ke old normal. Namanya new itu enggak kembali ke old normal. New normal itu artinya kita akan beraktivitas ekonomi kembali. Ya.
Yang semula berproduksi, berproduksi. Yang semula pergi ke pasar, pergi ke pasar. Yang semula buka toko, buka toko. Yang semula hotelnya, ya, itu juga buka. Dan kemudian yang semua membuka restoran, warung, ya, membuka. Yang semula, kalau dunia pendidikan tetap jalan terus ya, Pak Edi, ya. Yang ajar-mengajar tetap jalan terus. Lah. Tapi pakai protokol COVID. Gitu loh. Aktivitas itu dibuka kembali, tetap produktif, tetap aman. Aman artinya tetap protokol COVID. Ya, secara bertahap itu dilakukan. 9 sektor sudah dibuka, ya. Sudah dibuka, ya. Tentu saja sektor-sektor yang risiko COVID-nya itu lebih manageable bisa lebih awal. Tapi kalau risiko COVID-nya besar, kerumunan massa itu juga harus bertahap. Jadi makanya pasar ya nggak bisa langsung full, mungkin separuh-separuh dulu, ya gitu. Tapi tetap pakai masker, ya seperti seperti itu terus dilakukan. Nah, di dalam new normal itu tentu saja ya berbagai aktivitas-aktivitas ekonomi akan kembali, produksi, investasi, pendapatan masyarakat itu akan kembali. But one thing what make different with new lifestyle, new normal. Indri, apa? One thing that make it different new normal dengan old normal, di samping protokol COVID-19, di dalam ekonomi keuangan kita. Jawabannya apa? Digital. New lifestyle itu menumbuh kembangkan digital. Di mana selama ini coba webinar ini ya, kalau tahun-tahun lalu Mas Edwin, Mas Dodit itu apa keringetannya ya jungkir balik lah, karena harus nyewa gedung gitu kan, harus membuat format-format seperti itu. Sekarang itu rapat sama saya beberapa kali, siap Pak Ketua jalan gitu, 3 series bisa dilakukan dengan webinar, dengan virtual gitu ya. Bu Hendri yang bolak-balik membuka pengurus daerah Cafe Gama rampung-rampung dengan webinar bisa cepat. That's dunia life, new lifestyle, virtual, digital, di dalam berbagai aktivitas. Makanya Pak Edi, ya Pak Edi kalau ngajar-mengajar nggak perlu ke kampus gitu loh. Bisa dalam new lifestyle, ya itu adalah secara virtual, ya seperti itu. Sehingga makanya bahan ajarnya nggak usah difotokopi ya, cukup di-upload dalam virtual ya, seperti itu. Dengan menggunakan iPod dan segala macam ya, berbagai hal itu. But in the economy, what is make different digital economy? Which is ekonomi keuangan digital. Itu yang make it different. Khususnya adalah sektor-sektor retail, UMKM, ekonomi kerakyatan. Dan ini jiwa Cafe Gama untuk ekonomi kerakyatan sangat tinggi. Dan kita ingin mendigitalkan ekonomi keuangan digital, khususnya sektor retail dan UMKM. Mas Andre Pramuka, Andre Asmoro ya, yang mungkin kalau mandiri memang size-nya untuk retail kecil, tapi ingat sektor retail, digital retail, bukan tradisional, digital retail, UMKM, ekonomi kerakyatan itu adalah new lifestyle, new paradigm, new source of economic growth di dalam ekonomi kita, which is sektor informal. Pak Edi kalau ditanya, Bu Hendri kalau ditanya, sektor informal piroso? Nah, informal kan belum tercatat Pak Ketum gitu. Namanya informal belum tercatat, tapi itu potensinya sangat besar lagi dan paling cepat kalau kita digitalkan. Disinilah peran Bank Indonesia. Disinilah peran Bank Indonesia yang menggunakan digitalized sistem pembayaran. Ingat, Mei 2019, saya sudah meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang ingin mendigitalkan ekonomi keuangan kita dan mengintegrasikan. Dan kita arahkan untuk bagaimana mendigitalkan ekonomi keuangan di sektor informal, di UMKM, di pertanian, di pasar-pasar tradisional yang selama ini menjadi sektor informal. Saya misi saya, arahan saya kepada kawan-kawan di BI simple. Saya orang Gawok, orang kampung, orang desa. Di pasar Gawok itu ada sate terenak di dunia. Aku nggak mau tahu bagaimana penjual sate di pasar Gawok itu, kalau saya pulang aku nggak perlu bawa uang beli sate. Caranya gimana, Indri?
Makanya kita sudah introduce QR Indonesian Standard. KRIS. Itu kita sudah introduce sehingga ya penjual sate namanya Burini ya itu ya. Ini kalau saya pulang cukup bawa HP saya sama HP-nya Burini dudul-dudulan. Ojo mikir macam-macam loh. Ini cuma HP-nya karena dengan QR Indonesian Standard itu sudah kemudian transaksi dan para pedagang-pedagang itu Mas Andre dan kawangan perbankan fintech mulai terrecord menjadi merchant. Kita sudah 3,6 juta. Kita ingin bergerak cepat supaya 3,5 juta menjadi 15 juta. Yang sebelumnya informal menjadi formal karena merchant-nya register secara nasional. Dan ini kemudian sekarang bank-bank besar, 15 bank besar itu termasuk Mandiri saya genjot digitalized banking, open banking. Maka bank-bank besar, 15 bank sekarang bersaing di dunia digital. Mereka mentransform platform digitalnya, menawarkan jasa keuangan melalui digital, yang kita sebut open banking. Kalau dulu Bu Indri, Mbak Indri kalau mau buka rekening harus ke bank, sekarang cukup tidur-tiduran di sofa di rumah. Tinggal pegang HP, tik-tik-tik-tik, akunnya terbuka. Mau transfer, tik-tik-tik, seperti itu. Tentu saja itu adalah kalau banknya digital, kalau open banking, itu sudah seperti itu. Nah, open banking akan kita sambungkan ke fintech. Fintech kita sambungkan dengan application programming interface. Jadi si pasar tradisional informal tersambung menjadi merchant, merchant tersambung dengan fintech, fintech tersambung dengan open banking. Nah, bagaimana supaya sistem pembayaran cepat, real time, 24/7, nggak pernah tidur. Bank Indonesia sedang dalam proses membangun BI Fast Payment, BI Fast, menggantikan sistem clearing nasional Bank Indonesia yang sekarang penyelesaiannya retail itu memang belum digital ya, sehingga memerlukan waktu setiap jam. Kalau RTGS sudah real time, sudah lihat. Nah, itu yang kita ingin lakukan. Inilah Bank Indonesia sudah mempersiapkan sejak tahun lalu, sejak saya launching blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025. Misi kami mendigitalkan ekonomi keuangan, sektor-sektor retail, sektor-sektor yang selama ini disebut informal, sektor-sektor yang sini disebut pinggiran. Itu akan menjadi center, menjadi sumber pertumbuhan baru dan insya Allah saya yakin banknya Mas Andre maupun bank-bank yang lain akan masuk di situ. Akan masuk dan sekarang sudah masuk. Dan sekarang sektor yang sangat besar dan inilah new life saya. This is new normal, new source of economic growth. Sehingga kenapa saya sering menyebut small is beautiful. Thinking of Mike Scomputer di awal. Ya, kembangkan ekonomi kerakyatan menjadi ekonomi keuangan digital menjadi sumber pertumbuhan baru. Tentu saja sektor-sektor lain perlu dikembangkan. Pariwisata bagaimana mengadaptasi protokol. Sektor-sektor lain itu juga mengadaptasi new protokol. Itu perlu disiapkan. Dan kesemuanya itu kenapa tiga series yang kita akan lakukan ini Mas Edwin ketawa-ketawa kalau sudah ngomong gini Mas Edwin sama Mas Godit udah tahu nih arahnya ketua mau kemana ya. Ini tiga series untuk episode pertama Mas Edwin. Kita mulai dari makronya dulu. What is new normal makronya ya? Dari ekonomi makronya gimana, sektor keuangannya Mas Andri nanti gimana, kemudian Bu Hendri dari sektor realnya gitu. Itu dari sisi makronya kan. Seri kedua ya yang kita Bu Aida Budiman memang benar beliau adalah one of the superwoman di BI yang asisten gubernur yang merumuskan bauran kebijakan ekonomi Bank Indonesia dan melakukan assessment makro beliaulah memang saya datang nggak main-main Mas Edwin kalau ketua Cafe Gama memilih ya, apalagi dari BI ini seri pertama. Seri kedua adalah kita bagaimana mendigitalkan ekonomi keuangan kita. Ya, yang di Bank Indonesia asisten gubernur yang jago adalah Filianingsih. Kenapa kami pilih Ibu Filianingsih yang nanti akan bicara dengan tentu saja dunia ya keuangan, sistem pembayaran maupun pelaku bisnis bagaimana mendigitalkan sektor informal ya menjadi sumber akan Bu Filianingsih akan bisa cerita bagaimana Bank Indonesia sudah leapfrogging
menyiapkan new lifestyle setahun lalu, Mei 2019, mendigitalkan ekonomi keuangan kita melalui sistem digitalized system. Itu yang kemudian nanti seri yang kedua. Dan di sini Bu Hendri juga sudah joining with us di berbagai daerah-daerah, itu seminar-seminar mengenai UMKM pun juga sudah mengarah ke sana. Kemarin di Sumut, di Jawa Tengah, itu berbagai seminar-seminar yang bagaimana mendorong UMKM, mendigitalkan OKM yang jadi seri-seri seperti itu. Nah, yang ketiga itu urusannya Mas Edwin, pariwisata dalam new normal, yaitu ya series yang ketiga, Mas Edwin agak macam, bagaimana pariwisata untuk mengadopsi COVID-19, itu nanti series yang ketiga ingin yang kita lakukan. Saya kira itu yang ingin saya sambungkan. First, what we are facing is very complex, epicentrumnya di pandemic, yang berdampak pada ekonomi, bisa berisiko kepada keuangan, dan karena perlu sinergi. Sinergi antara pemerintah, bank sentral, OJK, LPS, dan we do that. We are sinergi very strong. Ya, seperti itu. Yang kedua, bahwa Bank Indonesia ya, using all our instrument untuk tidak hanya menstabilkan, menstimulating economy. We do a lot. Ya, we do a lot. Tiga, bahwa kita terus melakukan sinergi yang lebih kuat dalam tataran implementasi. Baik dari fiskal, moneter, maupun tadi proses restrukturisasi kredit. Di sinilah beberapa yang isu terakhir mengenai burden sharing itu dalam konteks-konteks inilah kenapa absorpsi anggaran menjadi isu-isu terkini, ini menjadi inah apalagi juga masalah restrukturisasi kredit itu bagaimana, itu isu-isu yang implementasi sinergi di dalam implementasi seperti itu ya, seperti itu. Yang ketiga, we are preparing for new normal, new lifestyle yang mengadopsi bagaimana digital itu lifestyle yang digital. Saya kira itu yang series-series yang akan kita lakukan. Terima kasih Mas Edwin ya. Ora usah pegang batuk Mas Edwin. Terima kasih penjenengan sudah bagus Mas Dodit. Terima kasih Vicky ya. Vicky ini yang jagonya sekarang, Vicky yang arrange di pengurus pusat. Tentu saja Mas Edi, Bu Hendri, pengurus pusat yang itu yang membawa Kafe Gama menjadi tidak hanya guyup, rukun semakin menggurari. Terima kasih juga para pembicara, Bu Aida Budiman, Mas Andri Asmoro yang kita sudah sering diskusi, Bu Hendri, dan juga tadi kawan-kawan yang ikut ini, alhamdulillah sekarang sudah berapa? Sudah hampir 500 yang 614. Ikut. 614, alhamdulillah. 614, itu will be another success of Cafe Gama. Terima kasih semua para pengurus ya, yang sudah seperti itu, para pembicara, dan juga Mbak Yu atau Adi atau Adinda Indri yang kemudian me-MC-kan dan segala macam. Monggo, dengan bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan bahwa webinar pada hari ini secara resmi dibuka. Monggo, silakan Mbak Indri kemudian dipandu lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Beri Warjio, Pak Ketum luar biasa. Ini kita langsung semangatnya langsung dibakar oleh Pak Beri. Kita semangatnya membara ini sekarang Pak, karena dari apa yang Bapak sampaikan ini kita jadi semangat lagi untuk lebih meningkatkan sinergi dalam sektor apa saja, tentunya untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia dalam new normal ini. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara inti, kita akan terlebih dahulu berfoto bersama. Untuk itu kami persilahkan kepada seluruh partisipan untuk mengaktifkan video untuk berfoto bersama. Kami persilahkan Bapak Ibu. Ya, ini momen yang begitu istimewa ya, walaupun kita bertemu secara virtual, tapi kita ingin mengabadikan momen yang istimewa ini, sehingga bisa kita kenang. Jadi, selain kita mendapatkan insight yang luar biasa, kita bisa mendapatkan memori yang tidak kalah istimewa juga. Kami persilahkan untuk sekali lagi mengaktifkan video, kita akan berfoto bersama Bapak-Ibu, seluruh peserta, kami persilahkan. Bapak-bapak dari saya, 1, 2, 3. 1, 2, sekali lagi, 1, 2. Mungkin Mas Vicky senyumnya yang lebih lebar lagi biar kita terlihat baik. Kita senyum semuanya ya, Bapak-Ibu, kita terlihat bahagia. Silakan Mas Vicky. Ya. Sudah, Mbak?
Baik, terima kasih Mas Fiki dan juga baik, terima kasih kepada seluruh peserta sudah berfoto bersama kita di sini. Baik, dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan segera memasuki ke acara inti dan tentu saja kita sudah tidak sabar untuk mengikuti webinar series Cafe Gamma edisi pertama dengan tema Navigating the New Normal 2020 Monetary, Fiscal, and Financial Strategy. Webinar ini akan dipandu oleh moderator kita yang sangat istimewa, yaitu Bapak Muhammad Edi Purnawan, PhD, selaku dosen FEB UGM, yang mana beliau ini juga selaku anggota dari Badan Supervisi Bank Indonesia, BSBI, dan juga merupakan Ketua Bidang 1 Pengurus Pusat Cafe Gamma. Baik, namun sebelum saya persilahkan Pak Edi, kami informasikan kembali bahwa nanti mohon berkenan masing-masing narasumber waktunya 15 menit biar nanti kita lebih banyak waktu untuk sesi tanya jawab. Kalau begitu sudah bergabung bersama kita Bapak Edi Purnawan, selamat siang. Selamat siang Mbak Idri. Baik, Assalamualaikum. Pak Edi. Waalaikumsalam. Silakan Bapak untuk memandu jalannya webinar ini. Terima kasih Bapak, silakan. Oke, terima kasih Mbak Indri, Mbak MC. Mohon izin Pak Gubernur Bank Indonesia, Pak Ketua Umum Cafe Gamma, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati semuanya, marilah kita berkhidmat untuk mendengarkan paparan dari tiga narasumber yang luar biasa hari ini. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bu Aida S. Budiman, PhD. Beliau adalah asisten gubernur bidang ekonomi moneter, kebijakan moneter Bank Indonesia. Kemudian sejak 2018 itu beliau menjadi kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter. Kemudian ditugaskan juga di berbagai posisi di sektor moneter dengan keahlian khusus di sektor eksternal. Kemudian 2014-2018, Bu Aida bertanggung jawab sebagai Kepala Departemen Internasional yang melakukan asesmen ekonomi internasional Bank Indonesia, melaksanakan kerjasama regional, multilateral, serta mengelola investor relation. Jadi di BI itu ada investor relation unit ya, di Bank Indonesia. Ini beliau pernah menjabat sebagai kepalanya. Kemudian 2010-2012, Bu Aida ditugaskan di IMF menjadi Alternate Executive Director untuk Southeast Asia Voting Group. Kemudian minat riset beliau adalah perumusan kebijakan terkait dengan aliran modal, nilai tukar, serta kerjasama internasional. Sebagai informasi, Bu Aida ini lulusan IPB, Institut Pertanian Bogor, kemudian melanjutkan ke University of Southern California, mendapatkan gelar MA in Economics, kemudian PhD in Economics dari Claremont Graduate University di United States of America 2001. Nah ini nanti Bu Aida adalah pembicara pertama kita, dilanjutkan oleh Pak Andri Asmoro. Pak Andri Asmoro ini adalah Chief Economist Bank Mandiri dari mulai Maret 2019 sampai sekarang. Kemudian sebelumnya beliau Senior Economist Bank Mandiri, kemudian sebelumnya adalah Economist. Saya kira beliau ini juga merupakan dosen di FEUI ya, Pak Andri ya. Kemudian juga temennya Pak Andri di fakultas juga banyak nih. Jadi satu grup dulu. Education-nya beliau Master of Arts in Economics dari Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Atlanta, Georgia tahun 2003. Kemudian sebelumnya Bachelor in Economics dari FEUI tahun 2000. Kalau dibacakan CV-nya banyak sekali ini. Jadi saya kira intisarinya Pak Andri Asmoro ini expert di analisis ekonomi dan menjadi chief ekonomisnya Bank Mandiri. Beliau nanti akan mengemukakan sektor keuangan kita, terutama perbankan. Kemudian yang menutup paparan kita
pada webinar yang pertama kali ini adalah Bu Hendri Saparini, PhD. Beliau adalah ekonom dan pendiri Core Indonesia. Doktornya adalah dari The University of Tsukuba, Jepang. Kemudian MPhil bidang manajemen kebijakan internasional dari Graduate School of International Political Economy dari universitas yang sama, dari Tsukuba. Kemudian beliau sarjana ekonomi dari FEB UGM 1983. Saya kira itu pendidikan beliau. Jadi sedikit pengalaman kerja 2020 sampai sekarang mulai bulan April adalah Bendahara Umum Yayasan Dompet Du'afa. Kemudian sejak September 2019 beliau adalah advisor untuk PT Chandra Asri Petrochemical. Dan seterusnya banyak sekali, dan beliau mengurusi institusi yang namanya Core Indonesia. Jadi semacam. Nah itu tadi adalah tiga pembicara kita yang pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai bagaimana sih navigating the new normal dari sisi moneter, kemudian Bu Aida itu akan jelaskan, kemudian Bu Hendri akan jelaskan dari sisi fiskal terutama, dan financial strateginya dari Pak Andreas Moro. Jadi ketika ditanya dulu ide saya, kira-kira ada tiga orang yang bisa menjelaskan sisi moneternya, sisi fiskal, dan tentu saja di dalam pasar keuangan ada sektor keuangan yang begitu besar peranannya dalam perekonomian Indonesia sebagai webinar yang pertama. Oke, saya kira tidak perlu berpanjang lebar. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa perekonomian kita memang punya masalah, tapi kita yakin kita akan bisa keluar dari masalah dan menghadapi new normal itu kira-kira apa saja yang dipersiapkan. Kemudian moneternya seperti apa, fiskalnya bagaimana, kemudian keuangannya bagaimana. Kalau kita belajar dari pengalaman sejarah pada waktu itu, tidak ada satupun bentuk double atau dual crisis yang mirip-mirip dengan yang saat ini. Kecuali satu, yaitu pada awal tahun 1900-an, yaitu 1918. Pada waktu itu ada yang disebut dengan mirip-mirip flu-nya, yaitu Spanish flu. Tetapi kemudian Spanish flu itu berakhir hanya 2 tahun. Jadi tahun 1920 berakhir dia dengan diketemukannya vaksin pada waktu itu. Meskipun banyak juga analisis yang mengatakan sampai sekarang belum selesai. Nah, setelah itu kemudian perekonomian Amerika begitu luar biasa, energizing, sehingga pada awal tahun 1920-an itu perekonomian dunia, terutama Amerika dan Eropa, dikenal sebagai perekonomian yang sebutannya the roaring 20s. Jadi tahun 1920-an yang energizing gitu ya, yang roaring, yang meningkat luar biasa sehingga diikuti oleh spekulasi di pasar modal, di pasar exchange rate dan seterusnya, sehingga pada waktu itu perekonomian Amerika melejit luar biasa hingga sampai 1929. Kemudian orang merasa bahwa ini perekonomian sudah terlalu overbought itu, kalau orang pasar bilangnya kebanyakan beli ini, sehingga saatnya untuk menjual. Sehingga pada 1929 itu terkenal dengan beberapa istilah, ada Black Thursday, ada Black Tuesday, kemudian ada bottoming pada saat September 1929 dan Oktober awal itu hancur perekonomiannya. Mengapa? Karena setelah naik yang luar biasa, itu ada bubble, kemudian orang pada menjual sahamnya, sehingga di CIA itu pada waktu itu dropnya sampai 11% satu hari. Per hari itu kira-kira 11%, bayangkan. Kalau Bursa Efek Indonesia sudah lumayan bagus nih sekarang. Orang menjual saham sebanyak 13 juta lembar saham dalam satu hari. Bisa dibayangkan perekonomiannya kacau. Nah, kedua krisis pada waktu itu tidak simultan. Kesehatan dulu, kemudian selesai, setelah itu baru ekonomi muncul. Oleh karena itu, maka muncul ekonom-ekonom itu di awal abad 1930-an ya, 19 pada waktu itu. 1936 kita punya bapak ekonomi yang luar biasa namanya John Maynard Keynes. Jadi di setiap krisis itu akan ada ekonom-ekonom yang luar biasa namanya muncul. Mudah-mudahan nanti ada ekonom Indonesia yang muncul di antara
yang akan berpresentasi ini. Saya kira waktu nanti setiap presenter sekitar 10 sampai 15 menit, dimulai dengan Bu Aida, kemudian diikuti oleh Pak Andreas Moro, dan ditutup concluding remarks-nya nanti oleh Bu Henry. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bu Aida S. Budiman. Monggo silahkan Bu Aida. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Ketum, Pak Edi, Bapak Ibu pengurus, Pak Edwin dan teman-teman, Bu Henry, Pak Andri. Saya mohon izin untuk memulai presentasi pada hari ini. Kata teman-teman saya, kalau di Cafe Gama, yang penting itu pertama harus ada parian dulu. Nah, dengan segala upaya saya mencoba, tapi karena saya bukan orang Jawa, tapi saya berupaya nih. Jalan-jalan ke Yogyakarta, jangan jalan-jalan sendirian. Salam kenal dari Jakarta, mohon izin saya presentasi. Wah, luar biasa. Tadi sebetulnya Pak Gubernur sudah banyak cerita tentang bagaimana kami menghadapi kondisi daripada COVID tadi, yang kata orang-orang, crisis of no others. Jadi memang sesuatu hal yang belum pernah kita hadapi sebelumnya, meskipun tadi Pak Edi mencoba memberikan analog seperti Spanish flu yang pernah terjadi. Saya mohon izin untuk presentasi menggunakan beberapa slide untuk visualisasinya. Saya mulai dari slide nomor 3. Slide nomor 3 ini memberikan visualisasi tentang bagaimana kita menghadapi COVID yang sebetulnya menjadi permasalahan ekonomi yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur tadi. Perkembangan COVID ini sangat cepat dari mulai kita temui pada akhir tahun kemarin, kemudian kita perkirakan hanya melanda Wuhan atau China, kemudian di bulan Maret dia hampir menyambar ke seluruh dunia, dan sekarang ini tampaknya dari bacaan-bacaan kami, siklus dari COVID ini dari berbagai macam negara mulai mengalami penurunan. Jadi inilah pada saat titik ini kami melihat dari kondisi perekonomian sekarang, transisi menuju kepada pemulihan ekonomi. Tadi yang kata Pak Gubernur, bagaimana kita sudah stabilisasi, stimulasi, dan kemudian bagaimana kita menyongsong kepada new normal. Tahapan itu kami perkirakan sama, baik di Indonesia maupun di dunia. Karena tadi saya sampaikan pola COVID-nya sudah mengalami penurunan, tetapi kemudian kita masih berhati-hati karena adanya dampak dari second waves yang memungkinkan kita harus juga tidak mencapai new normal yang lama, atau new normal, kata Pak Gub, di mana normal yang harus menggunakan protokol COVID. Tetapi kita harus tetap optimis, seperti kata Pak Edi, karena berbagai macam data, high frequency data, menunjukkan bahwa palung daripada pelemahan perekonomian itu sudah mulai pada dasarnya, karena sudah mulai terjadi relaksasi dari lockdown atau relaksasi dari PSBB. Inilah yang kita hadapi baik di global maupun di dalam negeri. Di global, satu yang sudah sangat positif kita lihat adalah turunnya ketidakpastian dari sisi pasar keuangan. Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian melihat, kita sekarang ini sejak bulan Mei terakhir kemarin itu sudah mengalami capital inflows, dan itu sebabnya nilai tukar kita juga sudah menunjukkan penguatan. Dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi masih harus kita perhatikan, tetapi yang penting yang kita harus observasi adalah apakah palung tadi sudah terjadi atau tidak. Nah, hal yang sama juga di Indonesia. Kita sudah melakukan berbagai macam kebijakan stabilisasi sekaligus stimulusnya. Nah, sekarang kita harus mengawal agar pembukaan PSBB tadi bisa berdampak memperbaiki baik dari sisi supply maupun dari sisi demand-nya, sehingga stabilitas yang sekarang ini masih terjaga tidak terganggu lagi, terutama tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur di risiko keuangannya. Di next slide, ini adalah bagaimana kita melihat kondisi COVID, di mana fatality rate-nya sudah mengalami penurunan, tetapi risiko second wave ini yang mesti kita perhatikan. Nah, berita baiknya, kalau melihat pengamatan dari second wave ini, tampaknya dia tidak pernah kembali ke kondisi awalnya. Jadi, ini sesuatu hal yang mungkin memberikan positif atau optimisme bagi kita untuk melihat bagaimana perkembangan perekonomian dunia. Di next slide, tetapi meskipun kita cukup optimis, pada tahun ini berbagai macam international organization maupun kami di Bank Indonesia sendiri melihat bahwa perekonomian global ini mengalami kontraksi. Bahkan mungkin akan lebih buruk dari perakiraan kami sekarang, yang sekarang ini angka baseline-nya masih berada pada minus 2,2%. Apabila nanti terjadi second wave, ini akan menimbulkan dampak kontraksi yang lebih dalam lagi. Tetapi juga perkembangan perekonomian global ini
sama mengalami structure break. Dan ini sesuatu hal yang mesti kita perhatikan. Biasanya kalau perekonomian global itu turun dengan tajamnya, maka sudah pasti harga-harga semua, baik harga komoditas, harga minyak, ini mengalami penurunan. Tetapi ternyata dari observasi kami, penurunan yang terjadi, meskipun sekarang ini angka-angkanya kontraksi, tidak sedalam dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Demikian juga dengan volume perdagangan dunia. Dan ini tentunya menimbulkan kesulitan bagi kita sendiri bagaimana untuk kita melakukan proyeksi terhadap perkembangan perekonomian. Berbagai macam negara di next slide sudah melakukan stimulus baik fiskal maupun moneter, ini karena kita menghadapi kondisi yang tidak biasanya. Dan di next slide ini yang paling positif pada saat sekarang ini dan perlu kita nurture adalah bagaimana kita mengkapitalisasi ketidakpastian pasar keuangan yang mengalami penurunan. Bagaimana kita melihat perekonomian domestik? Saya langsung ke slide nomor 9. Kita tahu di kuartal 1 kemarin pertumbuhan ekonomi kita hanya 2,97%. Ternyata satu bulan di bulan Maret itu, di mana kita memulai PSBB di pertengahan bulan, sudah bisa menurunkan perekonomian kita dari yang masih cukup bagus di Januari dan Februari. Satu channel yang kami lihat di sini adalah expected income. Jadi karena orang-orang melihat bahwa ke depan itu perekonomian akan mengalami penurunan, mereka cenderung untuk melakukan saving daripada melakukan spending. Dan inilah yang menimbulkan gigitan cukup tinggi kepada perekonomian kita. Nah, kami memperkirakan di baseline-nya dengan tadi angka PDB global yang masih minus 2,2, maka kisaran pertumbuhan perekonomian dunia ini akan menuju kepada Indonesia akan menuju kepada sekitar 0,9-1,9% dan akan meningkat pada kisaran 5-6% di 2021. Beberapa hal yang menjadi kunci di sini adalah kita ketahui tadi globalnya kontraksi sehingga nanti sumber dari ekspor itu tampaknya sangat minimal. Kemudian dengan kondisi demikian kita harus mengcushion konsumsi dari masyarakat karena Indonesia ini adalah negara dengan domestic demand yang tinggi sehingga nanti di sini peran daripada stimulus pemerintah akan sangat penting untuk menjamin ataupun memastikan perekonomian kita bisa kembali pulih perlahan-lahan setelah di kuartal kedua ini menuju kepada pertumbuhan yang positif nanti pada akhir tahun. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini juga terjadi di seluruh wilayah di next slide. Tetapi ada beberapa poin-poin penting dan positif yang kita lihat karena kalau kita buka spasial ini punya spesifikasi sendiri-sendiri. Yang paling sekarang ini positif adalah di timur Indonesia karena sekarang ini kita sedang melakukan program hilirisasi barang-barang tambang dan ini masih cukup kuat untuk memberikan dorongan ekspor meskipun tidak bisa mengkompensir dari lemahnya permintaan dunia maupun lemahnya permintaan domestik kita. Itu yang menjadi kuncinya. Nah, di next slide, seperti saya sampaikan, beberapa high frequency data sekarang sudah menunjukkan adanya perbaikan, baik kita lihat dari ekspor non-migas kita maupun penjualan ekspor ecerannya, ini beberapa indikator sudah menunjukkan perbaikan, di samping ekspektasi konsumen yang juga mengalami pemulihan. Di slide 13, sesuatu hal yang juga mungkin bisa dikatakan positif meskipun sebetulnya ini timbul daripada lemahnya domestic demand kita adalah defisit transaksi berjalan kita akan diperkirakan rendah. Pada keseluruhan tahun nanti ini diperkirakan hanya sekitar 1,5%, jauh di bawah perkiraan kami semula yaitu 2,5-3%. Mengapa? Karena kita tidak memerlukan impor setinggi yang kita perlukan sebelum-sebelumnya, akibat kita tidak melakukan investasi yang cukup tinggi maupun konsumsinya yang mengalami penurunan. Nah, di 2021 karena tadi perekonomiannya akan mengalami perbaikan, maka kita diperkirakan juga current account defisitnya mulai pelan-pelan meningkat tetapi tetap di bawah 2,5-3%. Satu hal yang positif juga di slide 15, dan ini juga memberikan kekuatan untuk dari sisi eksternalnya bagi Bank Indonesia, yaitu cadangan devisa kita. Cadangan devisa kita masih tetap dapat dipertahankan dengan cukup baik dan menjadi cushion untuk perekonomian kita. Pada akhir Mei ini dia sekitar 130,5 miliar US dollar, dan ini artinya cukup untuk membiayai 8 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, jauh dibandingkan dengan standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan. Dengan angka-angka tersebut, di next slide kita ketahui nilai tukar kita juga mengalami stabilisasi dan bahkan cenderung menguat dari yang sebelumnya kita perkirakan dia akan menuju kepada 17.000 dan sekarang dia sudah berada pada sekitar 14.000-an. Di next slide juga hal yang penting juga inflasi. Inflasi ini
menjadi anchor bagaimana kami melihat stabilisasi dan nanti bagaimana kami untuk melakukan kebijakan mendukung pertumbuhan ekonomi. Tadi kan eksternalnya terjaga, nah inflasi juga mesti terjaga. So far karena memang demand-nya ini mengalami cukup lemah, maka inflasi kita juga hanya 2,19% di bulan Mei, dan kalau kita lihat ekspektasi inflasinya juga hanya 2,5% di 2020 dan 3% di 2021. Untuk dari sisi moneternya, mungkin saya lanjut ke slide 19, ini likuiditas perbankan tetap memadai, baik di pasar uang maupun bagaimana kita melihat transmisi kebijakan moneternya, terutama dari sisi harga-harga. Yang menjadi hal yang perlu kami garis bawahi nanti di sini adalah bagaimana dari sisi kuantitasnya, yaitu dari kreditnya. Karena tadi permintaan dari domestiknya tidak ada, demand-nya tidak ada, sehingga juga angka-angka pertumbuhan kredit kita mengalami penurunan. Nah, di slide 21, stabilitas sistem keuangan so far ini terjaga. Kita memang harus berhati-hati memperhatikan bagaimana dampak dari penurunan PDB tadi kepada vulnerabilitas dari korporasi kita, dan ini nanti bisa menimbulkan spillover effect lagi kepada perbankannya. Tapi so far, dari angka-angka yang kita lihat, sistem keuangan kita masih cukup terjaga. Yang juga saya perlu garis bawahi, saya langsung saja ke slide 24, adalah dari sistem pembayaran. Silver lining dari yang melemahnya perekonomian ternyata tadi adalah semakin maraknya pembayaran retail dengan menggunakan digitalisasi. Jadi ini yang menjadi positif silver lining dari perkembangan perekonomian kita, sehingga inilah yang nanti ke depan akan kami gunakan bagaimana untuk memastikan disrupsi teknologi itu akan mempunyai nilai lebih bermanfaat, lebih positif lagi bagi Indonesia dengan melihat bagaimana kita mendigitalisasikan ekonomi dan keuangan digital kita. Saya langsung ke part terakhir, yaitu tentang respons kebijakan. Di slide 26, tadi Pak Gubernur bilang kata kuncinya adalah sinergi, karena kita menghadapi kondisi shock yang memang sangat kompleks dan multi dimensi. Jadi cara kita melihat sinergi tadi tidak saja nanti sinergi antar KL atau antar otoritas, juga kita lakukan sinergi di sini adalah antar waktu. Jadi kita harus sudah bisa melihat, tadi Pak Gubernur cerita ada tiga hal, yaitu stabilisasi, stimulasi, dan kemudian persiapan. Nah, di 2020 dan bahkan 2021 ini, kita tujuannya adalah bagaimana memitigasi dampak dari COVID-19. Kebijakan moneter akan ditujukan terus untuk menjaga stabilisasi, sehingga dengan demikian kita akan punya ruang untuk mendukung kepada pertumbuhan perekonomian seperti yang kami lakukan dalam 2 tahun terakhir ini. Kami sudah menurunkan BI 7 Days Repo Rate atau BI Rate kita itu 175 atau 1,75%. Ini diperlukan dan kami tetap bersama bekerja sama dengan para otoritas. Yang pertama menjaga stabilitasnya, khususnya stabilitas sistem keuangan bersama-sama dengan OJK dan LPS, dan kemudian untuk pertumbuhan ekonomi terutama dengan pemerintah dan juga dengan OJK. Bila kita bisa mampu untuk memitigasi dampak COVID ini, maka kita mempunyai landasan yang baik untuk beralih kepada pasca COVID, di mana kita terus akan memperkuat ketahanan ekonomi, sehingga kita bisa mendukung pemulihan ekonomi, mempersiapkan exit strategi dengan baik, karena tadi ada injeksi kepada likuiditas yang kita harus lakukan pada tahun 2020 terutama, dan kemudian barangkali 2021, sekaligus kita harus mengantisipasi new norm. Disinilah nanti kita muncul dengan berbagai macam inovasi terkait nanti travel bubble strategy supaya pariwisata tetap bisa masuk, tetapi juga dengan memastikan protokol dari COVID, bagaimana kita memastikan 9 sektor yang dibuka itu juga berjalan dengan baik, sehingga second waves-nya itu tidak menimbulkan impact yang besar kepada perekonomian Indonesia. Jadi ini sinergi yang kami maksudkan antar waktu maupun antar dari kelembagaan. Bagaimana Bank Indonesia melakukan selama ini? Di next slide, sejak awal tahun kami terus melakukan series kebijakan dan melakukan dari berbagai macam instrumen yang ada di Bank Indonesia untuk bisa menjaga stabilisasi sekaligus menstimulus dari perekonomian. Setiap RDG kami melakukan berbagai macam kebijakan dan terakhir di 17-18 Juni kemarin kami juga menurunkan BI rate kami 25 basis point kembali sehingga sekarang 4,25% atau sudah turun 75 basis point. Jadi kalau kami kelompokkan dari respon kebijakan
itu minimal ada 6 hal yang akan dilakukan, yaitu penurunan BI 7 days repo rate, ini untuk memastikan supaya perekonomian bisa menurunkan biaya ekonominya, dan sekaligus transmisinya juga bisa berjalan, terutama terhadap kepada yield pemerintah. Kemudian juga dijaga stabilisasi nilai tukar rupiah, dilakukan dengan triple intervention. Kita jaga supaya pasar uang dan pasar valuta asing ini juga beroperasi dengan normal, sehingga tidak ada terjadi price shooting maupun terjadi kuantitas yang kurang. Dan pelonggaran likuiditas ini terus dilakukan, sekaligus pelonggaran makroprudensial dan kelancaran dari sistem pembayaran. Bagaimana koordinasi kebijakan kami lakukan antar lembaga? Kalau kita lihat dari bagian ini, sebetulnya ujung yang paling diperlukan adalah yang paling kanan, yaitu sektor real. Dan yang bisa menyapai kepada sektor real tadi adalah pemerintah dan kemudian perbankan. Disinilah nanti kami bersama-sama Bank Indonesia, LPS, dan OJK menjaga fungsi-fungsi dari perbankan maupun pemerintah untuk bisa secara efektif dan efisien memastikan pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan pekerja bagi perekonomian kita. Sehingga tidak akan terjadi ataupun memitigasi impact-nya kepada stabilitas sistem keuangan. Di sini Bank Indonesia yang sudah berlangsung sekarang ini pembelian SBN dari pasar perdana seperti yang diizinkan ataupun yang diputuskan berdasarkan Perpu 1/2020, di mana Bank Indonesia bisa membantu financing kepada pemerintah. Tetapi untuk burden sharing, nanti kata Pak Gubernur akan kami diumumkan minggu depan tentang bagaimana burden sharing-nya. Yang sudah berjalan adalah pembelian SBN dari pemerintah, dari pasar perdana. Nah, bagaimana kebijakan quantitative easing di next slide? Kami melakukan dengan berbagai macam hal, sekarang ini sudah mencapai 614,8 triliun, dilakukan baik kami membeli dari pasar sekunder akibat dari kondisi nilai tukar yang mengalami tekanan, sehingga Bank Indonesia harus masuk membeli menjaga untuk yield daripada obligasi, sehingga tidak akan berdampak kepada nilai tukar, baik kami juga melakukan melalui berbagai macam instrumen seperti term repo, FX swap, penurunan GWM rupiah, dan ini dimaksudkan untuk menjaga dari kondisi likuiditas yang ada di perbankan. Untuk pembelian SUN SBSN di next slide, di pasar perdana untuk pembiayaan APBN, mungkin ini yang bisa saya share dan sudah berlangsung sekarang ini, di mana pada intinya ada beberapa prinsipal yang dijaga, yaitu kalau dia sifatnya lelang, maka Bank Indonesia akan muncul sebagai last resort, di mana kami hanya masuk sebagai non-competitive bidder. Proses lelang akan memastikan bahwa harga yang terjadi itu berdasarkan market mechanism, sehingga SBN yang akan keluar juga menjadi SBN yang tradable. Bila nanti tidak bisa, baru kami punya lagi layer berikutnya yang disebut green shoe option maupun private placement. Dan semuanya ini tetap dilakukan dengan memperhatikan dampak inflasinya kepada perekonomian supaya tetap terukur. Jadi ini hal-hal yang dilakukan dan so far ini Bank Indonesia sampai dengan 16 Juni sudah baru sebetulnya membeli di pasar perdana sejumlah 29,4 triliun rupiah. Itu barangkali beberapa highlight yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana Bank Indonesia melihat perekonomian terkini dan bagaimana arah kebijakan ke depan yang intinya akan terus menjaga stabilitas dan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dalam kondisi COVID ini dan kemudian akan memastikan exit strategi sehingga perekonomian akan bisa tumbuh dengan sustainable ke depan. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Bu Aida sudah presentasi dengan sangat penting mengenai dari tiga strategi yang kita akan angkat pada webinar kali ini. Intisarinya adalah Bank Indonesia itu jagain stability. Memang tugasnya Bank Indonesia adalah menjadi core-nya stabilitas sistem keuangan. Nah, Bu Aida ini adalah core of the core-nya Bank Indonesia, yaitu beliau Kepala Departemen Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia-nya. Itu tugas pokok dan fungsinya Bank Indonesia itu ada di situ, di tempatnya Bu Aida. Tentu kemudian kebijakan-kebijakan high level tadi disuplai oleh Bu Aida, kemudian didiskusikan di empat pilar penjaga perekonomian Indonesia, ada BI, ada Kementerian Keuangan, LPS, dan OJK, terutama sektor keuangan dijagain oleh itu. Oleh karena itu, maka kita ingin juga mendengarkan bagaimana sektor keuangan dari sisi perbankan dan non-bank financial institution, dari ekonom muda yang brilian,
ada Mas Andri Asmoro. Pak Andri Asmoro ini dari UI, tentu pandangan-pandangannya akan memberikan variasi yang luar biasa kepada webinar kita kali ini. Beliau akan menyampaikan mengenai bagaimana sih sektor keuangan non-bank dan juga terutama bank itu merespon dampak ekonomi dari krisis kesehatan ini. Mari silakan Pak Andri Asmoro, waktu untuk Anda. Baik, terima kasih Pak Edi. Mohon izin sharing materi dulu. Silakan. Sudah terlihat ya. Mudah-mudahan saya besarin dulu. Sudah terlihat. Sebentar Pak Edi. Nah, oke. Baik, yang terhormat Pak Gubernur Bank Indonesia, Ketua Umum Cafe Gamma, yang terhormat Bu Aida, Bu Henry, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tadi Bu Aida mengawali dengan pantun, saya jadi kepikiran mau bikin juga pantun, Bu Aida. Jadi, jalan-jalan ke Yogyakarta, rasa bapia melekat di hati. Stabilitas keuangan tetap terjaga, mohon izin untuk presentasi. Baik, saya akan mulai presentasi kami. Kemarin memang diminta bagaimana strategi tantangan dan juga strategi industri keuangan dalam menghadapi era new normal. Saya ingin masuk yang bagian yang pertama, sebenarnya sudah disampaikan tadi oleh Pak Gubernur BI, saya hanya ingin meng-highlight sedikit saja, dan juga tadi oleh Bu Aida, bahwa memang tantangan perekonomian Indonesia tahun 2020 ini cukup berat, ya. Sesuatu yang memang belum pernah kita hadapi, siapapun yang mengklaim pernah bertemu dengan cycle ini, saya rasa berarti pernah hidup di tahun 1918 yang tadi Pak Edi sampaikan gitu. Jadi kalau kita lihat ada tiga indikator yang kita gambarkan di sini yang memang nanti juga berdampak kepada sektor keuangan. Yang memang menjadi tantangan terbesar adalah kepada pertumbuhan PDB kita. Kita sendiri di Bank Mandiri melihat bahwa kuartal 2 ini sama juga dengan tempat Bu Aida dengan dari Bank Indonesia dengan pemerintah misalnya memang yang terdalam adalah di kuartal kedua ini. Ini juga yang sektor keuangan hadapi. Namun setelah itu kuartal 3 dan kuartal 4 kita akan punya peluang untuk tumbuh relatif lebih baik lagi. Kita sendiri melihat misalnya kalau dengan U-shape recovery tanpa adanya misalnya second wave atau bisa diredam dampak dari second wave kalau ada, memang positif growth-nya mungkin bisa muncul di kuartal 4 tahun 2020 ini. Overall memang kita memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 itu akan mencapai 0% dengan moderate-nya mungkin di negatif. Namun dengan mitigasi kebijakan, respons kebijakan yang tadi Pak Gubernur sampaikan, baik juga dengan Bu Menteri yang sudah dilakukan, kami memang meyakini bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini memang harusnya bisa diredam sehingga tahun 2021 kita bisa tumbuh kalau hitungan kami di sekitaran 4%. Nah, masuk kepada yang kedua, ya, slide yang kedua adalah bagaimana dampaknya berikutnya kepada sektor finansial. Ini adalah big puzzle karena sektor finansial menjadi urat nadinya dari perekonomian kita, menjadi perantara antara sektor real, antara yang the have dan the have not. Sehingga kalau kita lihat stabilitas dari sektor keuangan akan sangat penting. Kalau kita lihat dari sisi perbankan, terutama dari sisi kredit atau pertumbuhan kredit, memang sangat tergantung dari sektor real, bagaimana pertumbuhannya ke depan. Kalau kita lihat di sini, memang sektor yang terdampak dari PDB, misalnya di kuartal 1, yang terdampak sangat dalam itu adalah dua, manufaktur dan perdagangan besar serta eceran. Di kuartal 2, mungkin Bapak-Ibu teman-teman semua bisa lihat bahwa pertumbuhannya akan relatif lebih dalam lagi karena dilakukannya PSBB di kuartal 2. Sementara kalau kita lihat di kuartal 3 ada peluang untuk relatif lebih baik lagi karena sebagian daerah ya sudah melonggarkan PSBB sehingga interaksi ekonomi itu bisa terjadi. Dengan protokol yang kesehatan yang ketat, memang harusnya beberapa sektor yang sebelumnya turun harusnya sudah mulai bisa balik lagi. Namun new normal kita juga harus paham bahwa untuk kembali ke pre COVID-19 di mana revenue dari perusahaan misalnya mencapai 100%, misalnya saya rasa untuk kondisi new normal kita harus bersiap sampai di 50% pun juga sudah cukup baik saya rasa untuk
untuk targetnya. Nah, kita lihat yang di sebelah kanan ini memang sektor-sektor ini yang kalau kita lihat yang mempengaruhi target dari pertumbuhan kredit di tahun 2020 memang harus drop cukup signifikan, ya, misalnya industri manufaktur, perdagangan besar, dan eceran. Kita memang memproyeksikan tahun 2020 ini pertumbuhan dari kredit mungkin akan berkisar antara 1-2% atau di 1,7%. Nah, overall, apa saja tekanan besar yang spesifik kepada industri perbankan? Nanti di slide yang berikutnya kita akan masuk ke non yang perbankannya. Overall memang kita akan menghadapi 6 faktor ya yang mempengaruhi perbankan. Yang pertama adalah pertumbuhan kredit, otomatis memang kita sangat sulit untuk tumbuh seperti periode sebelum COVID, misalnya tahun 2019, 2018. 2019 pun memang pertumbuhan kredit sudah relatif turun. Nah, tingkat NPL memang meningkat, namun kalau kita lihat ada stimulus yang diluncurkan oleh OJK, misalnya POJK, ini yang memang bisa meredam dari kenaikan tingkat NPL. Ya, kita sendiri pun melihat bahwa harusnya dengan POJK 11, adanya restrukturisasi, ini yang bisa juga meredam tingkat NPL ke depan. Nah, yang berikutnya adalah tingkat kebutuhan likuiditas. Nah, dari sisi ini memang peranan Bank Indonesia sangat sangat strategis ya. Kalau kita lihat di sini dampaknya positif kepada sektor keuangan di Indonesia di mana likuiditas memang relatif terjaga ya. Nah, dari yang ketiga yang ke bawah adalah pendapatan bunga, biaya operasional dan KAR. Yang positifnya bagi perbankan Indonesia adalah KAR kita memang yang relatif paling tinggi di ASEAN saat ini. Kita memiliki KAR di rasio KAR di atas 22%, di mana negara-negara lain pun ini mungkin masih bisa di bawah berada di bawah 20%. Nah, yang berikutnya adalah apa dampaknya ya dari COVID-19 ini kepada aktivitas usaha sektor keuangan non perbankan. Kita lihat yang pertama adalah kepada sektor multi finance. Bapak Ibu teman-teman semua, berdasarkan tracker kita ya di sektor real, memang tantangan terbesar saat ini berasal datang juga kepada sektor otomotif misalnya ya. Otomotif kalau targetnya sebelumnya 1,1 juta, sekarang untuk tumbuh jualannya 600 ribu pun sudah relatif berat. Nah, ini yang akhirnya memang akan berdampak kepada sektor multi finance. Jadi sektor usaha leasing kendaraan bermotor ini akan sangat terpukul ya kalau kita lihat sampai dengan sejauh ini, terutama juga ada peningkatan dari permintaan restrukturisasi. Jadi memang resiko gagal bayarnya juga relatif meningkat. Yang berikutnya adalah asuransi. Bapak Ibu teman-teman semua, di kondisi yang seperti saat ini ya, di mana daya beli memang relatif terpangkas pada beberapa kelompok masyarakat ya, memang orang akan cenderung untuk lebih defensif. Artinya akan mengutamakan belanja untuk kepentingan atau kebutuhan bahan pokok dibandingkan misalnya untuk membayar premi asuransi. Sehingga kalau kita lihat dampak kepada asuransi akan dua, yaitu kenaikan claims ratio dan yang kedua adalah penurunan gross written premium atau GWP pada industri asuransi. Yang ketiga adalah investasi dan modal ventura. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua mungkin sudah paham sepanjang 2020 ini terjadi volatilitas yang besar ya di volatilitas pasar modal ya. Nah, ini yang memang akhirnya menyebabkan beberapa hal misalnya penurunan dari aktivitas transaksi karena relatif defensif, orang-orang juga menunggu misalnya pada bulan Maret, bulan April yang lalu untuk melakukan transaksi di capital market. Nah, dari sisi perbankan balik lagi ya, saat ini selain kredit yang turun tadi yang kami sampaikan ada kenaikan ya, potensi kenaikan NPL. Kita lihat di sini misalnya di chart kalau di kuartal 4 2019 ya, rasio KOL 2-nya berada di 5,7%, di kuartal 1 2020 yang lalu KOL 2-nya sudah mencapai 6,58%. Jadi kondisi ini memang kita lihat merefleksikan adanya pelonjakan permintaan keterlambatan pembayaran dari debitur. Ya, ke depannya memang ya jumlah restrunya akan relatif meningkat masih ya, namun dari pelonggaran yang dilakukan oleh OJK misalnya, ini memang relatif membantu perbankan untuk bisa menolong UMKM lebih besar. Berdata terakhir sampai dengan Juni ya, debitur jumlah debitur UMKM ya dari potensinya 12,69 juta
itu yang realisasinya baru memang 5,17 juta jumlah debitur dengan outstanding-nya sebesar 553,9 ya untuk yang UMKM ya triliun rupiah. Dan ke depan memang kalau misalnya recovery-nya terjadi U-shape tadi dan beberapa UMKM sudah mulai bergerak, harapannya memang tidak peningkatannya tidak sedrastis yang kita temui di first half. Nah, ke depan bagaimana? Karena topik kita adalah tentang the new normal. Jadi perbankan memang bahkan sebelum COVID sudah harus beradaptasi dengan perubahan dunia digital. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketum, ya Pak Ketua KPGAMA tadi, perbankan harus beradaptasi dengan new normal, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi lebih cepat lagi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan the new normal di dalam industri perbankan sendiri? Kita lihat, yang pertama, saat ini dengan ekonomi yang sudah mulai dilonggarkan, perbankan memang sudah harus untuk mulai mendukung jalannya roda perekonomian. Melayani nasabah dalam melakukan transaksi finansial. Ini pasti sudah tidak bisa dielakkan. Namun tantangannya adalah saat ini, di saat new normal, tantangannya memang kita harus menggunakan digital teknologi. Sementara ada beberapa hal yang masih perlu bertatap muka untuk melakukan verifikasi. Jadi the new normal ini menjembatani bagaimana ya tantangan dan fungsinya itu bisa dilakukan dengan protokol kesehatan yang memang relatif ketat. Nah, ini yang kita lakukan. Perbankan termasuk Bank Mandiri ada 4 hal yang kita sesuaikan, misalnya transaksi kalau dulu misalnya mengandalkan layanan fisik cabang e-channel, memang cabang tidak akan serta-merta langsung hilang, misalnya ada daerah-daerah yang remote areas di mana masyarakatnya masih sangat percaya dengan cabang, misalnya memang itu belum akan ditutup. Namun overall, kita akan lebih banyak saat ini mengandalkan layanan digital. Misalnya kalau Mandiri, ya kita punya Mandiri online. Ya. Terus sekarang yang dilakukan oleh banyak bank adalah terus memonitor dan menjaga ketersediaan infrastruktur. Jadi demand untuk infrastruktur, untuk pemulihan di sektor digital, ya untuk mendorong sektor pelayanan perbankan atau digital banking, ini akan meningkat. Cara bekerja dan kolaborasi juga demikian. Jadi kalau karyawan bekerja di kantor, meeting, tadi yang disampaikan, sekarang kita melakukan transformasi dengan cara online. Data security pun juga demikian. Ya, keamanan akses data, misalnya berada di dalam gedung, sekarang kita bisa menjaga keamanannya dengan akses melalui teknologi VPN. Dan begitu juga dengan proses pengambilan keputusan. Kedepan, selain dari faktor operasional, untuk peningkatan atau pertumbuhan kredit, ya, untuk mengantisipasi adanya recovery, ya pemulihan ekonomi, bank memang akan relatif selektif untuk mulai memberikan kredit, misalnya kepada sektor yang cepat untuk pulihnya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita sudah memetakan beberapa sektor yang memang akan tumbuh atau pulih dalam masa new normal saat ini. Ya misalnya dalam 1-3 bulan ini, bahkan pada saat pandemi pun kemarin pada PSBB. Ini kita lihat memang belanja ya masyarakat untuk makanan, minuman, suplemen products ya ini juga meningkat. Kalau saat ini ada peningkatan kepada transaksi di restoran misalnya dengan pelonggaran orang sudah mulai ada beberapa dengan protokol kesehatan, social distancing sudah mau untuk langsung datang ke restoran. Juga ke minimarket. Jadi kalau dilihat dari data Alfamart Indomaret untuk penjualan FMCG ya, fast moving consumer goods di minimarket itu melonjak secara drastis. Nah, ini adalah sektor-sektor yang memang akan memiliki peluang untuk tumbuh lebih cepat dan akan mendorong pertumbuhan kredit ke depannya. Setelah itu akan mulai masuk kepada distributor makanan, ya proses dan frozen food. Ini saya rasa di UMKM saat ini ya salah satu adjustment atau adaptasi dari sulitnya misalnya menjual langsung datang ketemu dengan nasabah atau customer itu adalah dengan menjualnya secara frozen misalnya. Jualan bakso, sekarang baksonya di frozen ya dan dijual melalui online misalnya. Nah, seperti ini yang akan juga pulih ke depannya. Ya, baru kemudian mengikuti adalah life insurance, health life insurance, durable goods dan lain-lain. Jadi ini yang dilakukan strategi perbankan ke depan. Apalagi kalau kita lihat sudah ada stimulus pemerintah yang terakhir ya dikeluarkan yaitu ada PMK 65, PMK 70, PMK 71 kemarin ada tujuan dari bahwa pemerintah mulai menempatkan penempatan uang negara kepada bank-bank di Himbara untuk yang pertama untuk mendorong
UMKM. Ya, dan 71 itu melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha di sektor real dengan memberikan penjaminan. Jadi saya rasa dengan adanya dua PMK ini memang bisa cukup positif untuk mendorong ya pertumbuhan kredit, walaupun memang bank akan tetap sangat hati-hati ya dengan kondisi yang ada saat ini. Ya, yang pasti memang saat ini di perbankan untuk mengantisipasi the new normal, memang restrukturisasi tetap, namun tetap melihat mana sektor yang tumbuh relatif lebih cepat ya di saat recovery. Nah, yang terakhir adalah bagaimana penerapan strategi lebih detail terhadap dampak dari COVID-19. Dalam strategi dampak dan pandemi COVID-19 dan new normal, kita lihat ada 4 hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah restrukturisasi tadi, ya di new normal. Di relaksasi dan restrukturisasi ini tetap menjaga prudensinya, ya menjaga misalnya adanya moral hazard, ya yang tadinya misalnya memang dari sebelum COVID sudah sakit, ya mungkin nggak layak untuk mendapatkan restrukturisasi. Yang layak mendapatkan restrukturisasi adalah misalnya sektor usaha UMKM, ya middle to upper misalnya, yang memang tadinya sehat, terus kemudian terganggu karena adanya misalnya pembatasan sosial, ya atau PSBB. Ya, di mana pembelinya tidak bisa hadir misalnya. Nah, ini kita lakukan dengan cara bagaimana restrukturisasi lebih dengan kriteria yang umum tadi, terus kemudian tujuannya untuk menjaga kualitas aset. Yang kedua, walaupun memang kita sibuk dengan restrukturisasi, ke depan kita juga harus melihat peluang. Ya, saya rasa ini yang dilakukan juga untuk semua sektor finansial, baik banking dan non-banking. Otomatis buat Indonesia, di mana 54%-nya ya itu datang dari private consumption, misalnya didorong oleh private consumption, ada beberapa sektor yang memang relatif tetap bisa resilient dan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan yang lain, asalkan memang beradaptasi dan mengadopsi digital technology. Jadi tumbuh selektif, kita lihat mana yang sektornya yang cukup baik ya, tujuannya untuk tetap pertumbuhan kredit dan laba. Yang berikutnya adalah efisiensi internal. Tadi Pak Gubernur BI menyebutkan bagaimana memanfaatkan digital technology. Ini benar sekali. Untuk 2 poin yang terakhir, misalnya internal ini bisa dilakukan dengan memangkas misalnya beberapa kos yang tadinya keluar, misalnya perjalanan ya ke cabang untuk misalnya meeting dan lain sebagainya. Sekarang kita bisa lakukan dengan zooming saja misalnya. Nah, ini akan bisa mengefisiensikan ya, sekaligus meningkatkan produktivitas di sektor perbankan di saat memang revenue atau sales-nya memang relatif terbatas. Nah, yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi. Ya, ada anekdotal yang viral waktu itu, who drives digital technology lebih cepat misalnya, apakah CEO, CFO? Ternyata COVID-19 ternyata katanya. Ya, kenapa? Karena ketika terjadi semuanya harus jago untuk beradaptasi akan adanya perubahan teknologi atau pemanfaatannya jadi lebih eksesif dibandingkan dengan sebelumnya, sehingga infrastrukturnya juga harus tetap dijaga. Ya, kedepannya akan lebih baik. Jadi sektor telco misalnya, ini kalau lihat dari pertumbuhan yang kuartal 1 kemarin masih bisa di atas 8%, kedepannya jasa telekomunikasi ini juga akan tetap meningkat. Ya, dengan pemanfaatan teknologi ini akan memang menjadi arah dari seluruh sektor finansial yang ada di Indonesia untuk memanfaatkan di kondisi new normal saat ini. Saya rasa demikian Pak Edi, 15 menit ya paparan dari kami ya bagaimana sektor keuangan mengadaptasi ya mengantisipasi kondisi new normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri Asmoro sudah menjelaskan bagaimana respon dari market player, khususnya Bank Mandiri ya, merespon dampak COVID, terutama kemudian kepada ekonomi dan kepada sektor keuangan. Jadi saya catat intisarinya ada restrukturisasi, kemudian harus tumbuh tapi secara selektif, kemudian efisiensi, minimizing risk, dan pemanfaatan teknologi informasi ini memang satu core function yang baru yang di semacam wajib ain kalau di perbankan sekarang ya. BCA luar biasa besar investasi di bidang information technology. Saya dengar dari Pak Yahya
itu pengeluarannya sebelum COVID itu 5 triliun satu tahun ya. Kemudian saya kira Bank Mandiri juga luar biasa besar, BRI Pak Narso juga menyampaikan pada saya itu core strateginya adalah invest di bidang information technology. Biasa karena pasarnya terbuka karena COVID ini, tapi kita tahu untuk mempi sektor keuangan ada sektor fiskal mendukung dengan stimulus-stimulusnya. Oleh karena itu, maka kita akan bersama-sama mendengarkan paparan dari Gendris ini, terutama kita mintakan nanti Bu Hendri untuk menyampaikan aspek fiskalnya, Bu. Karena tadi sudah ada keuangan, meskipun saya sudah membaca PowerPoint-nya Bu Hendri yang sangat komplit, tapi mohon nanti difokuskan pada aspek stimulus fiskal. Karena kita tahu bahwa penerimaan turun, kemudian pengeluarannya membesar, 2.700 ya, penerimaan kita turun luar biasa, sehingga kemudian sisanya tidak mau harus dibiayai dengan utang ya. Nah ini sensitif ini soal utang. Tapi ketika perekonomian menurun, itu kemarin ada undangan dari Goldman Sachs, Profesor Knut Rogoff yang bicara, itu Knut Rogoff bicaranya begini, tidak ada satupun negara yang saat ini pinjaman. Ya. Salah kalau negara kemudian tidak mengatasi hal-hal yang sangat mendesak seperti sekarang ini dengan pinjaman. Memang kemudian Kristalina Georgieva, simposnya IMF, bilang lebih dari 100 negara sudah mengajukan proposal kepada IMF. Jadi ini memang kita dalam posisi membutuhkan dana yang fresh, yang segar, yang cepat, kemudian implementasinya juga harus cepat. Kerjasama antara institusi-institusi ini butuhkan cukup cepat, cukup luar biasa, termasuk juga dengan komunitas-komunitas masyarakat. Nah, nanti Bu Hendri akan menyampaikan aspek fiskalnya seperti apa, kemudian bagaimana ini kecepatan implementasi dari dana yang sudah dicurkan, sudah ditetapkan polosinya oleh Kementerian Keuangan terutama, bagaimana proses-prosesnya sehingga sampai kepada tujuannya. Ini saya kira Bu Hendri akan punya ide-ide yang brilian, terobosan, waktu dipersilahkan untuk Bu Hendri Saparini. Silakan Bu Hendri. Terima kasih Mas Saidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Eri, Pak Ketum, kemudian juga para panelis yang lain, Mbak Aida dengan Mas Andre, juga teman-teman dari Cafe Gama, dan Bapak-Ibu sekalian yang mengikuti webinar pada sore hari ini. Saya, karena tadi semua pakai pantun, dan saya dari Jogja, jadi saya tidak akan pakai pantun, Pak. Jadi sudah diwakili tadi oleh duanya. Yang selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, saya akan mencoba untuk memanfaatkan waktu yang 15 menit yang diberikan oleh moderator. Semua memang sudah disampaikan oleh narasumber yang pertama dan kedua. Saya boleh minta tolong untuk slide-nya? Baik, terima kasih. Jadi, saya tidak sangat fokus kepada fiskal, tetapi juga saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan sektor real yang tadi disampaikan oleh Pak Perry. Ya. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah mari kita melakukan sedikit review tentang kebijakan menghadapi COVID ini dan juga kira-kira strategi untuk memasuki new normalnya. Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, pada slide yang selanjutnya, mungkin bisa dilihat kalau tadi Bank Indonesia menyampaikan kita sebenarnya sudah, kita ada harapan membaik, ya. Harga komoditas juga ternyata tidak seperti yang dikhawatirkan, beberapa negara sudah mulai membaik, gitu. Mungkin di slide selanjutnya ini kita bisa lihat, kami memang masih cukup khawatir ya dengan ketidakpastian ekonomi global, karena kalau melihat kita tahu bahwa semua lembaga-lembaga internasional itu melakukan koreksi ke bawah
Ya, jadi apakah benar bahwa kuartal ketiga dan kuartal keempat itu kita akan sudah akan recover, itu menurut kami masih menjadi pertanyaan besar. Karena pada Maret yang lalu, pada saat lembaga-lembaga lain, Bank Dunia, OECD, IMF itu memperkirakan ya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu cukup positif, tapi menurut kami memang tahun ini kita bisa tumbuh antara -2% sampai 2%. Nah, ini akan kita evaluasi lagi dan akan kita presentasikan di bulan ini. Next slide-nya. Permasalahan yang ada di global, tadi juga sudah disebutkan bahwa akan berdampak pada Indonesia. Mungkin dengan gampang bisa kita lihat bahwa yang lain adalah merah, ya. Hanya rapot hijau ini hanya di beberapa sektor saja. Nah, jadi kekhawatiran kami bahwa di kuartal 2 itu justru tumbuhnya akan sangat dalam. Sementara sebelum kita evaluasi lagi, itu kira-kira malah mendekati -4% sampai -5%. Ya, karena adalah lebaran, dan di 2019 juga itu adalah pada lebaran. Next slide-nya, bahwa dampak yang cukup signifikan bagi ekonomi kita, itu sudah disurvey juga oleh BPS, Bapak-Ibu sekalian. Dan ternyata memang lebih dari 70% mengatakan ada dampak terhadap pendapatan mereka. Dan pengangguran juga mengalami peningkatan. Artinya kalau misalnya COVID ini akan berhenti di bulan Juli misalnya, untuk bisa recover pada mulai bulan Agustus dan seterusnya, mungkin tidak semudah itu. Ya. Ada perbaikan dan kemudian kelompok terutama bawah itu kemudian akan melakukan atau mengalami recovery. Baik, jadi itu kira-kira saya hanya ingin menggambarkan bahwa memang betul dampaknya bagi Indonesia itu cukup signifikan. Ya. Saya akan masuk kepada apa sih mestinya respon kebijakan yang harus kita lakukan, karena tadi Pak Perry, Bu Aida, juga Mas Andre sudah menyampaikan banyak sekali apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Next slide-nya. Bapak-Ibu sekalian, ini adalah perkembangan kasus positif di beberapa negara, terutama di negara-negara Asia. Ya. Semua negara memang sudah mengalami peak-nya, dan mereka sudah, bahkan sekarang ini sudah melandai. Tetapi tinggal Indonesia dengan India. Artinya, percepatan atau reopening yang terjadi di banyak negara, apakah ia harus sesegera kita ikuti? Ya. Jadi, menurut kami bahwa stimulus ekonomi atau mendorong optimisme ekonomi yang utama adalah menghentikan COVID. Nah, jadi fokus terhadap respon kebijakan yang harus dilakukan mungkin di Indonesia ini memang masih harus fokus kepada bagaimana penanganan COVID. Karena efektivitas dari stimulus yang lain yang tadi disampaikan Pak Perry itu adalah next step-nya, memberikan stimulusnya, itu efektivitasnya akan menjadi mungkin ya tidak terlalu baik. Next slide-nya. Ini beberapa contoh yang dilakukan oleh negara yang sudah mengalami peak dan kemudian mereka sudah melandai. Kalau kita melihat apa yang mereka lakukan, hampir semua stimulus itu dilakukan pada saat sudah melandai. Nah, memang berbeda dengan kita, negara-negara tersebut bisa menghentikan COVID itu dengan cepat. Ya, peningkatan jumlah kasus itu tidak berlama-lama. Kita dimulai bulan Februari, bulan Maret, dan sekarang bulan Juni ternyata itu masih meningkat. Jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh banyak negara, juga terfokus, ya, tidak ada mix antara untuk menstabilkan atau menjaga masyarakat, daya beli masyarakat, dengan mengeluarkan stimulus untuk ekonomi kita. Next slide-nya. Nah, ini yang ingin mungkin perlu kita renungkan, ya, bahwa semestinya kunci dari respon kebijakan atau melakukan stimulus ini satu adalah timing, dan yang kedua itu adalah untuk fokusnya, fokus ke sektor mana. Kalau tadi Mas Asmo menyampaikan bahwa mungkin kita harus
UMKM, saya sangat sepakat. Itu dilakukan Vietnam, itu dilakukan oleh Korea, dan itu juga dilakukan oleh Jepang. Jadi, mereka memberikan stimulus itu, porsi terbesar itu dimulai dari UMKM. Tetapi untuk perusahaan-perusahaan kelas atas, mereka diberikan banyak kemudahan dari sisi administrasi dan juga dari proses atau dicarikan market. Seperti Vietnam, untuk dicarikan market untuk segera melakukan ekspor. Nah, jadi ini mungkin yang dua hal yang mungkin perlu kita nanti diskusikan dalam forum diskusi ini, bahwa timing itu menjadi sangat penting. Karena kalau kita mulai dari Maret, kemudian realisasi di bulan Juni atau tiga bulan setelah itu masih sangat rendah, maka menjadi akan mahal ya biaya stimulus yang kita keluarkan. Next slide-nya. Jadi kalau kita melihat pemerintah luar biasa sudah melakukan banyak upaya ya untuk fiskalnya itu disesuaikan ya. Disesuaikan dengan mengeluarkan perpres karena kita tahu pasti pendapatan negara akan turun dan belanja akan meningkat. Nah, ini yang kenapa tadi saya sampaikan bahwa fokus itu menjadi sangat-sangat penting gitu. Karena kita tidak punya kemewahan ya, kita semua paham bahwa pembiayaan dari quantitative easing ini atau stimulus fiskal ini tidak mudah bagi Indonesia gitu. Oke, baik, kita ke slide yang selanjutnya. Ya, jadi kita sekarang dalam kondisi seperti itu, kita akan memasuki new normal. Ya. Bagi kami, kalau kita bicara new normal, kita tidak hanya bicara tentang mungkin tadi yang sudah disampaikan Pak Perry, yang akan merubah banyak, yakni lifestyle. Ya. Karena perubahan alasan kesehatan, maka akan ada perubahan. Coba next slide-nya mungkin bisa disampaikan. Ya. Jadi kita harus memaknai ini secara komprehensif, secara luas. Gitu. Ya, karena kita tidak hanya berhenti pada karena sekarang sudah pakai masker, maka akan ada peluang bagi bisnis untuk memproduksi masker, atau hand sanitizer, atau sekarang frozen food, atau apa. Ini satu hal yang memang harus diikuti. Ya. New normal tadi akan menjadi peluang bagi usaha, dan juga akan menjadi strategi juga yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan perubahan di sektor-sektor tadi. Ya. Jadi itu mungkin yang pertama. Jangan dipindah dulu mungkin. Ya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan bicara tentang pembiayaan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, dengan adanya COVID-19 ini, menurut saya kita perlu merenungkan kembali gitu ya, bahwa kemungkinan besar krisis ini akan terus terjadi ya, karena kita mengalami 98, 2008 dan ini sekarang 2020 gitu. Mesti ada pemikiran untuk pembiayaan pada saat krisis ya. Yang tadi mungkin kita perlu terobosan, perlu burden sharing yang sesuatu yang harus dikeluarkan regulasi baru untuk melakukan itu. Tapi yang kedua, kita juga harus memikirkan pembiayaan yang sifatnya lebih jangka menengah dan jangka panjang. Artinya dengan COVID ini kita menjadi sadar atau mungkin lebih meyakini bahwa kita perlu ada kreativitas, ada upaya-upaya mencari pembiayaan pembangunan dengan lebih adil dan berkelanjutan. Kalau tadi Pak Edi menyampaikan bahwa semua negara itu dalam kondisi seperti sekarang ini memang harus berhutang. Mungkin itu untuk yang short term, menghadapi krisis. Tetapi kita tahu bahwa di Indonesia ini kan kita hutang itu bahkan sebelum kita menghadapi pandemi COVID itu juga kita sudah sangat tinggi. Nah, saya rasa itu juga perlu kita diskusikan ulang ya. Apakah benar bahwa indikator-indikatornya itu dan itu juga berlaku untuk Indonesia misalnya ya. Karena kalau kita mengambil utang, kita juga ada permasalahan dari sisi realisasi yang relatif rendah, juga beban terhadap APBN mungkin. Ini bukan hal yang mudah, tetapi itu harus kita pikirkan karena kita memerlukan alternatif-alternatif. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau new normal harus kita pahami juga bahwa ini bukan yang kemarin ini kayak tadi Pak Perry menyampaikan.
ini namanya new normal, mestinya struktur ekonomi kita ini juga harus lebih baik gitu. Jadi koordinasi fiskal moneter itu kalau tadi sudah dijelaskan ya sudah cukup bagus, tetapi koordinasi sektor real itu menurut kami tidak cukup hanya dengan kebijakan-kebijakan atau instrumen fiskal, tetapi harus ada kebijakan-kebijakan yang lebih konkret, menetapkan prioritas mana yang menjadi yang akan didulukan, anggaran sudah diberikan, kemudian mana yang akan direstrukturisasi, mana kredit yang akan didorong, karena sesuai dengan prioritas sektor yang ditentukan. Nah, makanya saya menunggu-nunggu di mana sebenarnya itu crisis center yang akan merencanakan itu tadi, karena akan ada sektor-sektor yang mengalami perubahan dan sebagainya. Next slide-nya. Mungkin saya masih punya waktu 3 menit. Nah, baik. Tadi untuk pajak, Bapak Ibu sekalian, ya ini memang yang kita miliki jauh sebelum kita menghadapi krisis gitu. Di mana perkembangan pajak atau penerimaan pajak untuk badan itu sangat mendominasi pajak kita, penerimaan pajak kita mungkin akan berbeda dengan negara-negara lain, dan dari pajak badan itu juga sebagian besarnya 30%-nya adalah dari manufaktur. Sementara kita tidak memperbaiki struktur ekonomi kita sehingga manufaktur kita ini porsi terhadap PDB ini semakin lama semakin kecil. Artinya kita ada, sering kita diskusikan preliminary deindustrialization gitu, atau prematur deindustrialization. Ini kan sesuatu yang harus kita diskusikan lagi di dalam webinar yang lain. Kemudian poin yang lain mungkin adalah pertumbuhan PPH dengan PPN. Mungkin ini juga perlu kita diskusikan, karena kita perlu untuk mencari pembiayaan-pembiayaan yang lebih adil. Ya. Kalau kita menggambarkan antara PPH dan PPN, dan kemudian pertumbuhan dari PPN itu ternyata lebih tinggi, terus-menerus, gitu, saya rasa ini kita perlu ada upaya-upaya lain ya, untuk menggali agar jangka panjang ini ekonomi kita jauh lebih lebih sehat. Next slide-nya. Ya, yang lain adalah juga optimalisasi dana-dana yang ada untuk pembiayaan pembangunan. Mungkin tidak populer kalau saya mengatakan kita harus coba memikirkan bagaimana caranya agar dana-dana yang ditempatkan di Bank Indonesia ini bisa digunakan untuk mendorong ekonomi. Tentu saja tidak bisa dilakukan begitu saja, karena kita memerlukan ada referensi, ada strategi sektor mana dan kenapa mereka harus didorong dan kemudian akan mengoptimalkan dana-dana yang ada. Next slide-nya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah mungkin grafis ya, yang bukan dibuat oleh kita dan juga mungkin itu oleh lembaga Mesir ini yang kita tidak tahu apakah itu cocok dengan Indonesia. Tapi intinya, crisis center untuk memasuki new normal ini di mungkin di Menko Perekonomian gitu harus ada yang menetapkan dengan adanya COVID-19 ini memasuki new normal sektor apa sih sebenarnya yang kita potensial gitu ya, karena kalau kita melihat pertanian semestinya umumnya itu mereka memiliki prospek yang bagus, tetapi kuartal 1 itu juga pertumbuhannya pasti juga drop kalau di kita ya, bukan membaik. Demikian juga di sektor-sektor lain perlu kita diskusikan, karena ada 23% dari tenaga kerja kita ada di situ. Dan tadi untuk mendorong manufacturing industry, kita juga perlu mengelola agar kita akan ada pembangunan ekonomi yang akan jauh lebih baik, sehingga kebijakan fiskal yang akan kita buat tadi di dalam memanfaatkan instrumen-instrumen itu juga terfokus kepada sektor-sektor yang akan menjadi prioritas. Next slide-nya. Nah, ini yang terakhir, Bapak-Ibu sekalian. Kenapa tadi berkali-kali saya menyampaikan bahwa memaknai new normal itu harus lebih luas, ya? Karena kalau kita menghadapi krisis kembali ke depan, dan kita tidak memperbaiki struktur ini, kita akan semakin sulit untuk mencari ruang untuk bisa bertahan, gitu ya. Kita sampai dengan 2030 kita memiliki keleluasaan era bonus demografi. Semua negara
itu akan memiliki porsi manufacturing sector itu lebih dari 40%. Tapi yang terjadi di kita, mendekati puncak bonus demografi, share-nya semakin lama semakin rendah. Demikian juga mungkin kalau kita bicara tentang komposisi ekspor kita. Ternyata negara lain bisa melakukan transformasi, ya. Dari yang tadinya primary commodities, ada kok negara-negara lain yang dalam periode yang sama gitu, bisa kemudian share-nya bisa berkurang dengan lebih baik. Jadi menurut kami, Bapak Ibu sekalian, jadi menghadapi new normal ini tentu tadi kita sudah mendiskusikan hal-hal yang sangat sangat baik tadi bahwa ini ada new lifestyle, kemudian juga harus ada digitalisasi, saya sangat sepakat. Apalagi di Indonesia ini, walaupun tenaga kerjanya itu sebagian besar, hampir 55% SD SMP, tetapi mereka melek internet. Ya, penetrasi internet di semua kelas ekonomi dan di semua kelas pendidikan itu relatif tinggi. Sehingga bagaimana kita mencoba merencanakan sebuah kebijakan sehingga koordinasi antara fiskal, moneter, dan juga sektor realnya ini lebih terfokus. Nanti mungkin kita bisa diskusikan bagaimana negara-negara lain pasca COVID ini ternyata mereka sudah memiliki strategi yang sangat berubah dan memiliki fokus yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Next slide-nya. Oh, baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hendri yang sudah detail menjelaskan, terutama ada bagian fiskalnya juga, tapi juga kira-kira sektor mana dan kira-kira detailnya itu nanti akan sampai ke mana bantuan-bantuannya. Karena itu penting sekali, karena itu akan menggerakkan roda perekonomian secara lebih cepat. Tidak perlu berpanjang lebar, saya ingin menyapa beberapa penanya. Ini ada 13 ini pertanyaan. Barangkali tidak akan semuanya karena waktunya sudah jam 4 kurang 2 menit. Nanti kita maksimal 16.15 lah ya, sudah selesai. Jadi saya pilih beberapa yang nanti bisa dijawab bersama-sama atau kalau ditujukan kepada satu orang tertentu maka mohon dijawab oleh orang yang disebutkan, oleh penanyanya. Nomor satu pertanyaannya dari Pak George Kawung. Pak George Kawung ini menanyakan kepada Bu Aida. Pertanyaannya begini, ada beberapa aspek yang terdampak dari adanya pandemi COVID-19, ada juga dampak positif, yaitu adanya perbaikan lingkungan hidup di satu sisi. Tetapi di sisi yang lain berdampak negatif bagi perkembangan perekonomian khususnya di Indonesia. Apakah ada perhitungan-perhitungan penurunan ekonomi, barangkali ini nilai ekonominya ya, dibandingkan dengan peningkatan kualitas lingkungan yang terjadi. Boleh dikatakan bahwa peningkatan lingkungan hidup itu mungkin akan membalanskan, netralisir penurunan perekonomian. Barangkali ini orang lingkungan hidup nih. Nah, mohon dijelaskan oleh Bu Aida, kira-kira bagaimana keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan dari dampak COVID ini. Memang pertanyaannya sangat jauh ya. Kemudian masih kepada Bu Aida, favorit ini Bu Aida. Bu Aida juga sedang akan ke Senayan ini. Jadi pertanyaan kepada Bu Aida adalah nomor satu, tapi yang lain boleh ya menimbrung karena ini juga umum ya. Ada pertanyaan mengenai OJK juga, jadi Pak Andri Asmoro juga bisa menimpali, Bu Hendri juga bisa menambahkan. Satu, dari Bu Puput di Surabaya ini, pertanyaannya ada tiga. Yang pertama adalah berapa persen probabilitas bank di Indonesia bantuan berupa injeksi modal terkait dengan penurunan kemampuan debitur membayar zaman tahun 2020-2021. Masih dari Bu Puput, pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan shadow banking seperti koperasi, fintech, BMT, dan lain-lain yang selama ini beredar di Indonesia. Jadi mereka memiliki resiko kredit macet juga, mereka juga salah satu pendanaannya dari perbankan juga, bagaimana strategi yang dilakukan terutama oleh Bank Indonesia dan juga OJK, barangkali nanti yang OJK bisa Pak Andri Asmoro, dan pemerintah, ya, barangkali nanti Bu Hendri bisa menambahkan. Jadi BI-nya dari Bu Aida. Kemudian yang ketiga dari Bu Puput itu apakah
mencetak uang itu tidak menjadi alternatif bagi pengurangan defisit. Jadi ini saya kira populer sekali ini, isu ini. Jadi Bank Indonesia saya kira tepat sekali, mungkin nanti Pak Peri kalau mau menambahkan juga dipersilahkan, ada dampak yang timbul jika BI mencetak uang rupiah untuk mendanai pembiayaan pemerintah. Kira-kira dampaknya apa? Ini sudah sering kali dibahas oleh Pak Peri dalam ceramah-ceramahnya, tapi kali ini Bu Aida menjawab dulu, kalau Pak Peri ingin menambahkan, dipersilahkan. Monggo saya persilahkan Bu Aida dulu, kemudian diikuti oleh dua pembicara yang lain. Monggo silahkan. Terima kasih Pak Edi, Pak George Kaung. Pertanyaannya sangat menarik. Jadi kita menuju kepada bagaimana melihat dampak COVID ini kepada kuantiti dan kualitas dari PDB. Tadi kita sudah banyak cerita, dari kuantiti itu memang kelihatan COVID ini mempengaruhi berbagai macam sektor, seperti yang terutama transportasi, perdagangan hotel dan restoran, kemudian juga perdagangan, dan kemudian sekarang diikuti dengan manufacturing. Jadi itu adalah sektor-sektor yang sangat kental ataupun kuat terkena dampak COVID secara negatif. Tapi ada yang positif, yaitu seperti kesehatan, kemudian komunikasi, itu juga menjadi baik. Dan di sini memang terjadilah perubahan perilaku dari masyarakat yang menyebabkan interaksi perbedaan dari kelompok-kelompok tersebut. Kalau kita bicara konsumsi, juga ada perbedaan. Konsumsi itu kalau makanan itu masih tetap tinggi, tapi begitu dia bicara durable goods itu juga mengalami penurunan. Jadi memang ada perubahan dari sisi kuantitinya. Dan secara kualitas ini mempengaruhi kualitas dari PDB yang tadi katanya Pak George. Kita memang melihat berbagai macam kalau berbicara apakah recovery atau tidak, itu di high frequency data sekarang digunakan tuh Pak George. Tentang indeks polusi udara, misalkan demikian. Itu menjadi salah satu bentuk untuk melihat dampak daripada positif dari COVID tadi. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa menghitung? Hemat saya untuk penghitungan seperti ini akan butuh waktu. Karena kan kita harus melihat dulu bagaimana dampak interaksi antara kuantitas dan kualitasnya. Pertanyaan utama dari waktu ini adalah apakah sektor-sektor yang tadi mendapatkan positif dari COVID tadi bisa mengkompensir sektor-sektor yang mengalami penurunan dari COVID. Kenapa? Karena kan kita akan hidup untuk sementara ini dengan protokol COVID. Jadi tidak bisa kembali kepada COVID yang normal yang pada sebelumnya, tapi normal yang dalam bentuk new normal. Nah, inilah yang dalam jangka pendek dia bersifat bisa saling trade-off satu dengan lainnya, tapi di jangka panjang tentunya ini kita harapkan bisa melakukan converging sehingga tidak ada trade-off, tapi bersama-sama. Jadi sektor yang bisa mendukung COVID tadi juga menyebabkan terjadinya perbaikan dari perekonomian. Nah, pada masa sekarang, kami di Bank Indonesia pendekatannya lebih kepada bagaimana kita bisa mengawal keduanya ini bisa berjalan dengan baik. Contoh yang kami lakukan, nanti barangkali mau berbicara juga dengan Pak Edwin, adalah bagaimana sekarang ini kita meningkatkan kualitas daripada turis kita itu ataupun sektor pariwisata menuju kepada quality tourism. Jadi karena kita harus ada COVID, protokol COVID, kita mungkin sudah harus juga mengembangkan quality tourism yang tidak hanya massive tourism base gitu loh. Sekarang ini kalau kita survei, mereka bilang mereka masih suka ke Indonesia, tapi harus aman. Jadi artinya harus ada protokol. Kemudian mereka lebih suka paket-paket yang sifatnya tidak massal. Jadi ini menimbulkan tentunya kan pembiayaan yang harus dilihat, sehingga quality tourism menjadi salah satu contoh. Jadi itu Pak, hitungan-hitungannya saya pikir nanti baru akan datang along the time setelah kita mempunyai beberapa pengalaman sekian lama dari kondisi COVID ini. Saya barangkali untuk pertanyaan yang kedua, saya zooming langsung aja tentang pencetakan uang, ya, isu quantitative easing. Tadi saya sampaikan, apakah tadi pertanyaannya quantitative easing ini tidak sama dengan mencegah defisit gitu ya, Pak Edi, ya? Ya, betul. Sebetulnya quantitative easing ini cetak uang dilakukan. Ya.
Saya menggunakan istilahnya lebih kepada quantitative easing, karena kalau cetak uang itu lebih bisa diartikan mencetak uang secara fisik. Padahal kan kalau tugas dari bank sentral adalah memastikan likuiditas itu ada di dalam liquid, dalam ekonomi, dalam sistem perbankannya, dalam pasar keuangannya. Dan itu tidak perlu kita guna, kita lakukan dengan langsung mencetak uang, tetapi dengan melakukan quantitative easing, itu yang kami lakukan. Dan sejauh ini, tadi sudah saya sampaikan di slide saya, sudah lebih dari 600 sekian triliun kami melakukan quantitative easing tadi. Dan tentunya ini merupakan upaya stimulus dari Bank Indonesia untuk menjaga perekonomian. Jadi setelah stabilisasi dilakukan, sekarang bagaimana kita membantu untuk melakukan stimulus dari perekonomian tersebut. Kenapa itu harus dilakukan? Karena sekarang ini kan kondisi masyarakat sedang mengalami gangguan akibat tidak bisanya mobilitas, sehingga kegiatan produksi mengalami gangguan. Nah, kondisi yang mengalami gangguan ini menimbulkan kemungkinan harus dilakukannya restrukturisasi dari kemampuan mereka untuk membayar kemampuan-kemampuannya di stabilitas sistem keuangan. Nah, kondisi inilah yang mesti kita jaga. Perbankan mesti tetap jalan supaya dia tidak kekurangan uang, bisa memastikan kondisi pasar uangnya, kondisi pasar kreditnya berjalan dengan lancar. Dan kemudian apabila perbankan memerlukan uang, dia bisa datang ke Bank Indonesia untuk melakukan term repo, sehingga dia tidak akan mempunyai kesulitan memastikan kewajiban-kewajiban, baik keperluan nasabahnya maupun kewajiban-kewajiban di antar banknya, termasuk untuk memberikan kembali stimulus pemberian kredit. Jadi ini yang kami jaga, Ibu, dan bagaimana kami menjaganya adalah dengan memastikan agar jumlahnya itu cukup sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Ini yang kami sebut dengan dampaknya itu terukur, sehingga stabilisasinya tetap terjaga. Mungkin secara ringkas itu, Pak Edi. Ya, oke. Terima kasih, Bu Aida. Silahkan yang lain, Pak Andreas Mora akan menambahkan ya, terutama yang pertanyaan dari Surabaya tadi. Surabaya ya, Pak Edi. Baik, Pak. Saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama, berapa persen probabilitas bank-bank di Indonesia memberikan bantuan. Jadi begini, Bu Puput, jadi kalau kita lihat dari data CAR misalnya perbankan di Indonesia, tadi kami sampaikan misalnya di presentasi, bahwa perbankan di Indonesia memiliki CAR yang memang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan di ASEAN lainnya. Artinya untuk mengabsorb risiko ke depan ya, di dengan adanya kenaikan NPL terus juga adanya restrukturisasi, mestinya perbankan di Indonesia relatif lebih solid. Kita coba bandingkan, saya coba buka datanya per misalnya per Maret kemarin, CAR di Indonesia itu ada 22,3% levelnya. Sementara yang paling dekat di bank-bank di ASEAN itu adalah di Malaysia 18,4%. Ya, di India yang selama ini kita lihat relatif katanya lebih resilient, CAR-nya itu 15,1%, padahal NPL-nya mereka 9,1%. Jadi dengan kondisi yang demikian, mestinya secara umum ya perbankan bank di Indonesia ya bank-bank di Indonesia relatif resilient, probabilitasnya relatif kecil. Nah, namun memang kita harus perhatikan ya kalau lebih dalam adalah perbandingan antara bank-bank besar dengan bank-bank yang kecil, misalnya bank 1, bank 2. Kalau lihat dari probabilitas rasio DPK terhadap total, ini memang ada tren penurunan ya. Rasio DPK misalnya bank buku 1 itu sebelumnya bisa di atas 2,5%, sekarang di bawah 1% misalnya. Dan kepemilikan SBN mereka ketika mereka memiliki kesulitan itu share-nya terhadap total SBN yang dipegang oleh bank itu 0%. Artinya memang kalau misalnya mereka memiliki penurunan ya pendapatan karena ada postponement, ada penundaan pembayaran cicilan dan pokoknya, nah ini yang memang menjadi tantangan ya ke depan. Jadi walaupun memang secara umum masih relatif resilient, tetap perlu adanya monitoring untuk relatif bank-bank yang di level di kategori bank 1 buku 2 karena mereka memiliki relatif kondisi likuiditas yang lebih ketat dibandingkan dengan bank buku 3 apalagi bank buku 4. Nah itu jawaban saya Pak Edi yang dari pertanyaan Bu Puput. Oke, ya. Siap. Terima kasih Pak Andreas Moro. Jadi cukup jelas tadi, kira-kira banknya masih cukup resilient, kemudian barangkali yang perbandingan antara bank buku 4 dan bank buku yang lebih rendah 1 dan 2 itu barangkali yang agak berbeda tingkat risikonya. Bu Henry mau menjawab
pertanyaan atau saya carikan pertanyaan yang lain? Mari silakan. Baik, saya mungkin mungkin sedikit tadi menarik. Jadi dampak dari COVID dan saya sampaikan dengan bahwa ini akan jadi momentum, Pak Edi ya. Jadi semestinya insentif fiskal itu dimainkan di sini. Bisa urusannya adalah dengan lingkungan, bisa urusannya adalah dengan mana tenaga kerja itu paling banyak. Bisa juga itu ditempatkan insentif fiskal itu kepada sektor-sektor yang memang sedang menjadi prioritas yang lainnya atau misalnya sangat strategis. Nah, jadi semestinya kalau dampak COVID itu tadi bisa dihitung ya per sektor, ya ini yang mestinya dijadikan momentum karena kita memang ada banyak permasalahan dari sektor real ini. Apakah benar bahwa pariwisata ini harus dibuka sekarang ini? Kalau iya, tadi Bu Aida sampaikan, apa benar bahwa ini harus yang high quality-nya? Karena kalau kita lihat pariwisata dalam negeri itu adalah pariwisata masyarakat kelompok bawah gitu. Berarti protokolnya mungkin akan lebih ketat. Jadi semuanya kebijakan itu harus lebih komprehensif. Jadi mana sektor yang akan dibuka, kemudian konsekuensi-konsekuensinya juga harus diterapkan di situ gitu. Jadi tidak masalah kita akan memprioritaskan pariwisata atau kita akan memprioritaskan sektor yang lain. Tetapi ini katanya new normal. Maka jadikan ini sebuah momentum untuk juga membuat kebijakan yang lebih komprehensif. Nah, kemudian satu lagi tadi yang untuk fintech tadi, saya rasa ini menarik tadi pertanyaannya ya, tapi saya lebih kepada tadi Pak Ferry menyampaikan BI kan ini sedang mendorong untuk melakukan digitalisasi dari sisi payment. Dan menurut saya ini adalah pintu masuk karena selama ini sangat sulit bagi kita untuk meregister. Nah, ini menjadi pintu masuk untuk diregister. Nah, setelah itu juga mestinya kita cari cara lain, ya mungkin OJK bisa mencari cara digitalisasi dari sisi pembiayaan tadi atau kredit tadi lewat fintech tadi. Karena jangan sampai justru akan ada gap. Ya, akan ada gap yang selama ini sebenarnya antara usaha besar dengan usaha kecil, gap teknologi itu sangat sangat lebar, yang sangat berpengaruh terhadap juga mereka tidak bisa bermain pada level of playing field yang sama gitu, karena memang ada gap tadi. Nah, bagaimana momentum kita akan mengarahkan untuk lebih berdigital, itu juga yang kecil-kecil tadi juga agak ada pendampingan, ada peningkatan dari sisi kemampuan teknologi di digital. Mungkin gitu Pak Edi. Ya, oke. Okay. Terima kasih Bu Hendri. Jadi jawabannya Bu Hendri cukup detail. Sekarang ada banyak lagi pertanyaan ini. Ada 14, 16 bahkan sekarang. Saya random aja kalau begitu, karena nggak mungkin semuanya ini. Jadi dari Pak Ade Robani Setiawan, dari MES, Masyarakat Ekonomi Syariah ini. Pada Bu Aida, tapi juga yang lain juga ya. Sektor keuangan merupakan early warning system dari sektor lainnya. Jadi kalau sektor keuangannya kena, maka realnya juga akan kena. Apabila akan sedang terjadi krisis. Apakah hal ini menjadi concern dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan? Dalam hal ini ada Bu Aida, Bank Indonesia, sangat berhati-hati dalam release issue atas kebijakan sharing the burden, kemudian yang akan dilaksanakan dalam menyusun stimulus. Jadi pertanyaannya tidak berapa sharing the burden-nya, tapi persoalan early warning-nya ya, nanti yang mohon ditanggapi. Jadi itu untuk Bu Aida, kemudian yang lain, saya kira tadi ada yang menulis beberapa kali ini, jadi memang harus saya bacakan karena ini begitu antusias untuk bertanya, sehingga menulisnya sampai dua kali. Namanya adalah Wahyu Woh dari Yogyakarta, berhati nyaman. Kemudian berasal dari Politeknik Dharma Agung, Bandung. Tapi kok Yogyakarta dia ya? Pertanyaannya untuk Bu Hendri Saparini. Ya. Nomor satu, prioritas kebijakan apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kondisi fiskal, terutama di era new normal. Kemudian nomor dua, berapa efektifkah koordinasi fiskal moneter, terutama untuk sektor real, ya, tujuannya untuk sektor real di era new normal. Kemudian nomor tiga, strategi apa saja untuk mengoptimalkan kebijakan fiskal moneter. Maksudnya saya kira adalah optimalisasi implementasi sehingga yang sudah dibicarakan bersama-sama di KSSK itu sampai kepada
orang gitu ya, sampai pada tujuan akhirnya itu kira-kira strateginya apa saja. Itu untuk Bu Hendri. Kemudian saya carikan untuk Pak Andreas Moro ya, supaya merata. Saya kira Pak Andreas Moro juga ekonom yang sering diundang oleh Bank Indonesia, kita sering sama-sama. Ini saya kira saya berikan pertanyaan yang tidak berhubungan dengan keuangan yang lebih besar, yaitu mengenai ekonomi Indonesia. Dari Pak Haryantoro Simarmata. Untuk Pak Andreas Moro ya, ekonomi Indonesia saat ini mengalami perlambatan. Kemudian apakah sektor UMKM diutamakan sehingga menyasar lapisan masyarakat yang bawah ya dalam stimulasi ekonomi, dan pada akhirnya kita bisa melakukan exit strategy dari kondisi seperti saat ini itu dengan lebih cepat. Nah, kira-kira strategi apa, terutama mungkin juga bisa dikaitkan dengan Bank Mandiri kira-kira melakukan apa atau perbankan pada umumnya untuk mendorong UMKM. Selain yang dilakukan oleh Pak Perry, Bu Sri Mulyani, Pak Halim, dan Pak Wimbo. Sudah jelas kalau itu. Strategi yang mereka lakukan, yang salah satunya adalah, kalau yang saya baca dari beberapa rilisnya Bu Sri Mulyani, Pak Perry, dan lain-lain itu, kesehatan 87 triliun, perlindungan sosial 200 triliun, insentif usaha 120 triliun, UMKM nih ya, yang jadi pertanyaan 123 triliun. Nah ini larinya kemana, prosedurnya bagaimana, mekanisme transmisinya seperti apa. Korporasi 53 triliun, dan sektoral Kementerian Lembaga Pemda 106 triliun. Saya kira yang pertama untuk Bu Hendri dulu ya, kemudian setelah itu untuk Pak Andreas Moro. Silakan Bu Hendri. Terima kasih Pak Edi. Tadi ada beberapa pertanyaan, ada dua pertanyaan ya ke saya. Untuk prioritas kebijakan. Prioritas kebijakan seperti apa yang fiskal yang mesti kita lakukan gitu ya. Jadi tadi mungkin di awal saya juga sudah sampaikan bahwa mungkin kita bisa mari berdiskusi, kita melihat lesson learned dari banyak negara. Jadi diskusi saya dengan beberapa bapak-bapak dubes dan juga beberapa analis di negara ASEAN dan juga beberapa di negara Latin Amerika itu, mereka tidak menomorsatukan itu adalah besaran. Besaran stimulus, berapa persen dari PDB. Kemudian untuk siapanya itu yang lebih penting. Jadi tadi fokusnya. Misalnya tadi saya sudah sebutkan, Pak. Jadi fiskal tadi, instrumen fiskal tadi lebih fokus. Kalau memang di kita ini semestinya lebih fokus kepada UMKM, itu dilakukan di banyak negara. Jadi usaha besar itu bukan dari menerima stimulusnya, tetapi lebih kepada dukungan administrasi, dukungan dari strategi. Tadi saya sampaikan mencarikan market, ya, misalnya di Vietnam, mereka kemudian merubah beberapa perusahaan untuk memproduksi APD, untuk memproduksi masker, ya, dan dicarikan marketnya oleh pemerintah. Jadi ini termasuk juga dukungan kepada sektor usaha gitu. Jadi tidak hanya dengan fiskal itu adalah kemudahan pajak, kemudian memberikan insentif atau menggelontorkan dana. Ternyata tidak. Nah, apakah di Indonesia itu bisa dilakukan atau tidak? Ya, mari kita diskusikan karena ternyata di banyak negara juga itu cukup efektif. Nah, kemudian seberapa efektif koordinasi fiskal dan moneter? Saya rasa tadi presentasi dari Pak Perry dan Bu Aida sudah menggambarkan juga tadi apa yang dilakukan, koordinasi dari fiskal dan moneter tadi, selama ini menurut kami sudah cukup bagus. Tetapi ini kondisi tidak normal. Gitu. Maka memang kalau ditanya, apalagi koordinasi yang diperlukan adalah mencari terobosan-terobosan tadi. Nah kalau tadi Pak Perry menyampaikan minggu depan akan ada sesuatu yang akan disampaikan, nah kita sangat berharap bahwa itu adalah terobosan-terobosan burden sharing yang memang akan jadi koordinasi yang lebih baik antara moneter dan fiskal Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan. Dan menurut kami ya, yang ketiga mestinya tidak hanya fiskal moneter tetapi juga sektor real, Bapak Ibu, karena pengalaman dari banyak negara itu juga sektor real itu yang lebih prioritas gitu. Maksud saya harus ada strategi yang
harus ada strategi yang lebih penting gitu, atau direncanakan betul-betul bagaimana kita akan memanfaatkan kebijakan moneter, kebijakan fiskal itu untuk mendorong sektor real. Tapi nggak bisa dengan kebijakan broad-based policy di mana-mana. Nah, ini yang mungkin perlu kita diskusikan mungkin series yang lain, Pak Edi. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Karena banyak lesson learned yang bisa kita ambil dari banyak negara. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, kemudian Pak Andreas Moro, silakan. Ya. Baik, Pak Edi, jadi kalau kita lihat yang sektor UMKM, apakah diutamakan? Ya, kalau dilihat dari restru, ya memang kita yang mengutamakan itu adalah memang di sektor, di segmen UMKM, ya, lebih tepatnya UKM. Nah, mengapa? Karena kalau kita lihat apa yang membedakan krisis tahun 2020 ini dibandingkan dengan sebelumnya, kalau tahun ini memang yang paling banyak terdampak itu adalah segmen UKM. Dan kalau dilihat dari sektornya, memang di awal kita waktu melakukan stress testing misalnya di internal Bank Mandiri, kita fokus misalnya untuk yang first wave, yaitu sektor yang terkait dampak langsung dari pembatasan mobilitas orang, misalnya pariwisata, ya perdagangan, terus hotel, restoran, ya. Nah, itu yang terdampak. Tapi sekarang hampir semuanya terkena. Nah, strategi apa yang dilakukan oleh perbankan? Bahkan sebelum adanya stimulus, perbankan sudah melakukan beberapa strategi. Misalnya, yang pertama adalah melakukan restrukturisasi. Karena banyak UMKM yang bagus sebelum COVID, terus kemudian menjadi memburuk ya sisi keuangannya. Kenapa? Karena revenue-nya terganggu. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu, ya untuk UMKM yang seperti itu memang membutuhkan adanya restrukturisasi, yaitu penundaan misalnya pembayaran pokok dan bunga cicilannya. Nah, itu yang kita lakukan. Yang kedua, ada juga misalnya UMKM yang memang masih berjalan, ya, namun membutuhkan fresh money berupa modal kerja misalnya untuk membayar kebutuhan hariannya, misalnya untuk membayar pegawainya, ya gaji, atau membayar yang kebutuhan atau input hariannya. Nah, ini yang dilakukan. Jadi dua hal yang dilakukan oleh perbankan saat ini adalah restrukturisasi dan melakukan penambahan kredit, terutama KMK misalnya, untuk yang UMKM yang memang masih bisa berjalan. Nah, terus bagaimana skemanya? Kita melakukan kriteria secara umum, karena itu banyak sekali, jadi yang kita lakukan adalah kriteria umum untuk yang menerima manfaatnya, atau menerima restrukturisasi. Karena kalau kita spesifik satu per satu, akan relatif lama ya untuk restunya. Yang pertama adalah pasti bagaimana kriteria umumnya sektor usaha atau lokasi usaha yang terdampak COVID-19. Kita lihat waktu itu misalnya yang paling terdampak adalah di Jakarta misalnya. Sektor yang terdampak paling banyak dari PSBB di Jakarta adalah sektor perdagangan. Nah, itu adalah yang memang UMKM yang pasti membutuhkan restrukturisasi dan tambahan dari KMK. Yang kedua, memang bagaimana kriteria khususnya? Kita melihat bagaimana terjadi penurunan omset atau tidak, misalnya sepanjang COVID-19. Kalau memang penurunan omsetnya sudah terjadi sebelum COVID-19 misalnya, ya memang ini bukan terkait dengan yang COVID-19. Tapi itu pun juga memang membutuhkan restru seringkali, ya. Yang kedua adalah terjadi gangguan terhadap proses produksi karena adanya pembatasan sosial tadi, adanya PSBB, ya, yang tadinya misalnya harus berproduksi, sekarang karena nggak boleh keluar rumah, ya, sehingga terganggu UMKM-nya. Nah, ini yang perlu dibantu. Yang ketiga adalah kondisi lain yang dipertimbangkan dengan persetujuan pemegang kewenangan bahwa debitur terdampak COVID-19 secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, yang dilakukan secara skema adalah dua, pemberian grace period, ya penundaan pembayaran bunga atau pokok, dan dapat diberikan perpanjangan tenor atau perubahan angsuran. Nah, ini adalah skema umum yang dilakukan oleh perbankan untuk membantu UMKM supaya kemudian di new normal ini UMKM-nya kembali pulih dan akhirnya bisa aktif menjaga daya beli masyarakat ke depannya. Itu Pak Edi. Mohon izin, Pak. Saya kira berikutnya adalah mengenai stabilitas sistem keuangan, Bu Aida. Mari silakan untuk menjawab pertanyaan dari peserta. Silakan. Ya, terima kasih Pak Edi. Saya hanya ingin menggarisbawahi ya, tadi yang sangat Pak, bagus saya sekali. Saya baru memandu webinar. Ya Pak, saya sudah off. Gimana Pak? Bu Henry dan Pak
Asmoro tadi menyampaikan UMKM. Jadi saya setuju sekali Bu Henry, it takes three to tango. Jadi fiskal, moneter, dan sebetulnya perbankannya. Nah itulah akibatnya nanti sektor ini akan terbantu dengan baik. Jadi itu memang strategi yang harus kita lakukan, berpegangan dia bersama untuk menjaga sektor ini. Yang terkait dengan apakah sektor keuangan itu menjadi suatu hal yang diperhatikan dalam KSSK, jawabannya iya. Dan itu sudah diberikan ilustrasi tadi dari Pak Andri, bagaimana pembatasan PSBB yang berlangsung tersebut menyebabkan terjadinya gangguan pada sektor produksi, sehingga mengakibatkan juga pelemahan demand, dan ini mengakibatkan terjadi gangguan kemampuan untuk si korporasi ataupun UMKM atau ultra mikro yang tadinya tidak punya permasalahan menjadi bermasalah. Nah, tentunya kalau ini terus berlanjut akan menjadi dampak cukup sistemik kepada sistem keuangan, karena nanti dia akan punya dampak contagionnya kepada bank per bank. Nah, kalau sudah sampai bank per bank, ini kita menjadi agak sulit kalau tidak hanya bicara lagi buku 1 dan buku 2, apalagi nanti kalau seperti buku 3 atau buku 4 sudah mengalami gangguan, ini akan menjadi perhatian yang sangat berat bagi Indonesia. Itu sebabnya memang COVID ini menjadi perhatian, sektor keuangan ini menjadi perhatian, karena kita ketahui tadi containment dari si COVID tadi mengakibatkan kita harus melakukan PSBB, dan ini mengakibatkan kontraksi di pertumbuhan ekonomi, dan akibatnya kemampuan kinerja dari korporasi, household, dan akhirnya bisa sampai ke perbankan. Selain itu, seperti diketahui kan juga terjadi ketidakpastian yang besar di global, termasuk dari sisi capital flows-nya, sehingga akan dampaknya ada juga kepada nilai tukar. Dan ini juga punya nanti bagaimana kita melihat stress test-nya kepada kemampuan balance sheet, baik dari korporasi dan juga perbankan. Inilah yang kami sebut kalau di KSSK itu stress test, yang kita lihat apakah kuat atau tidak sistem keuangan kita. Bila tidak kuat, di mana yang menjadi permasalahannya? Apakah instrumen-instrumen yang ada pada saat ini sudah mampu? Protokol manajemen krisis kita sudah bisakah atau tidak? Inilah yang terus menerus dibicarakan di KSSK, karena memang sifatnya sangat dinamis tantangan yang dihadapi. Jadi ya Pak Edi, for sure ini adalah concern dari KSSK, dan KSSK terus secara rutin melakukan rapat-rapat memonitor perkembangan yang terjadi guna memastikan semuanya itu dalam monitoring dan koordinasi yang terjadi. Terima kasih. Ya, saya kira luar biasa jawaban dari para presenter. Saya mohon maaf tadi ada telepon sedikit agak darurat ya, karena kebetulan ada pengumuman atau informasi dari Komisi 11. Kebetulan kemarin saya melakukan fit proper, itu tadi sudah pengumuman, tapi nanti saya beritahu teman-teman Cafe Gama. Ya, saya kira intisarinya adalah bahwa COVID ini luar biasa besar dampaknya kepada perekonomian Indonesia, termasuk juga ke sektor keuangan, termasuk ke sektor UMKM, yang saya kira sektor UMKM itu menyumbang luar biasa besar terhadap baik pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja, termasuk juga pembentukan harga. Itu UMKM itu perannya luar biasa. Oleh karena itu, maka ke depan saya kira ada terobosan-terobosan yang tadi juga disampaikan oleh Pak Gubernur dan juga oleh Bu Aida. Saya kira bagaimana nanti minggu depan sharing the pain-nya itu akan betul-betul dilakukan dengan seimbang sebaik-baiknya. Saya kira kalau kita belajar dari pengalaman negara-negara yang lain atau pengalaman zaman dahulu seperti yang saya sampaikan, maka ada ide-ide yang luar biasa yang dulu dilakukan oleh bahkan oleh presiden yang kemudian menjadi monumental. Dulu pada 1930-an ada yang namanya Franklin Delano Roosevelt dengan New Deals-nya itu. Bagaimana cara menghadapi krisis yang ketika orang mengantri makan, mengantri pekerjaan, dan seterusnya yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dow Jones turunnya bahkan sampai 11% sehari, kemudian penjualan saham 16 juta pada saat Black Tuesday pada waktu itu luar biasa. Bagaimana menahan itu, saya kira kita perlu belajar bersama-sama apa yang dilakukan oleh leader-leader pada waktu itu. Dan kita juga tahu bahwa leader zaman now itu ada itu negara seperti kita, tenggara kita, namanya adalah Jacinda. Bahkan beberapa komunitas di Inggris itu bahkan sampai mengemukakan bahwa kenapa kita tidak menyerang New Zealand,
Jadi UK itu kenapa nggak menyerang New Zealand? Kemudian pada detik berikutnya kita surrender dan menjadikan Jacinda Ardern menjadi Perdana Menteri kita. Tanya begitu. Saking luar biasa bagaimana dia menanggulangi COVID termasuk juga ekonominya. Dan bahkan dulu pada saat penembakan di masjid di New Zealand itu, dia dengan sangat compassion kemudian dihargai oleh masyarakat internasional dan ingin dibaca oleh Australia menjadi Perdana Menteri Australia, bahkan ganti saja Perdana Menteri Australia kemudian ganti Jacinda. Jadi koordinasi dengan leadership Pak Jokowi saya kira mudah-mudahan akan cukup dahsyat bisa menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya, meskipun kemarin kita dengar beliau agak marah, tapi mudah-mudahan dengan kemarahan beliau itu kemudian bergerak dan kemudian bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Saya kira waktu kami berikan kembali kepada Mbak Indri. Terima kasih kepada para pembicara, terima kasih kepada Pak Perry. Billahi taufik wal hidayah, saya sudah memandu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Edi yang sudah memandu jalannya diskusi webinar series Cafe Gama yang edisi pertama ini. Luar biasa, kita mendapatkan banyak insight baru. Dan juga kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber, Ibu Aida, Bapak Andri, dan juga Ibu Henry. Dan untuk para penanya, nanti akan dihubungi oleh panitia ya, yang tadi penanya berhasil dipilih pertanyaannya oleh moderator, akan dihubungi oleh panitia untuk mendapatkan hadiah. Dan tadi di chat juga banyak yang bertanya bagaimana caranya untuk mendapatkan materi. Bapak Ibu silakan follow Instagram cafegama.official karena nanti segala info akan diupdate di sana dan semua kegiatan dari Cafe Gama juga akan segera diupdate oleh panitia. Jadi silahkan segera langsung follow, langsung klik Instagramnya, dicari cafegama.official. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan ikuti bersama penyerahan plakat dan souvenir secara virtual tentu saja kepada narasumber dan moderator. Yang pertama adalah penyerahan plakat daring kepada Ibu Aida S. Budiman yang akan dilakukan oleh Bapak Edwin Hidayat Abdullah. Ini persilahkan. Ini merupakan salah satu bentuk apresiasi. Terima kasih. Bu Aida, foto saya beda sama aslinya. Mungkin waktu itu masih gondrong. Terima kasih teman-teman Cafe Gama. Terima kasih atas sharingnya. Banyak manfaat yang kita dapatkan. Ilmunya luar biasa dan ini juga buat kita lebih terbuka mata kita tentang usaha pemerintah dan Bank Indonesia untuk memulihkan ekonomi di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Bu Aida, Pak Perry. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Edwin dan juga Ibu Aida. Kita lanjutkan kembali Bapak Ibu, yaitu penyerahan plakat dari kepada Bapak Andri Asmoro oleh Bapak Dodit Wiweko Probojati. Kami persilahkan. Terima kasih. Bapak Andri, Bro Asmo, terima kasih atas nama Cafe Gama dan seluruh peserta webinar series pertama ini. Banyak insight yang disampaikan oleh Bro Asmo. Semoga bermanfaat buat kita semua. Thank you, Bro. Terima kasih, Bro Dodit. Bapak Ibu dari Cafe Gama, terima kasih. Pak Ketua Umum Cafe Gama. Baik, terima kasih. Selanjutnya, penyerahan plakat secara daring kepada Ibu Henry Saparini PhD oleh Bapak Rahmat Pribadi. Kami persilahkan. Baik, ini luar biasa sudah diserahkan plakat sebagai bentuk apresiasi. Terima kasih. Ya, bisa datang sendiri ini plakatnya. Baik. Sudah diterima plakatnya ya, Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih untuk ilmunya yang sangat bermanfaat, Ibu Henry. Selanjutnya, penyerahan plakat kepada Bapak Edi Purnawan PhD oleh Bapak Andri Asmoro. Kami persilahkan. On behalf of Bank Mandiri. Pak Edi, terima kasih. Baik, luar biasa ya. Ini merupakan bentuk apresiasi kepada... Baik, terima kasih Pak Edi dan juga Pak Andri Asmoro. Terima kasih sekali lagi. Dan kini tiba saatnya yang ditunggu-tunggu, yaitu kita akan memilih door prize berupa 3 unit smartphone. Bapak-Ibu, kami akan
memohon kepada narasumber untuk menyebutkan angka registrasi secara acak. Mohon berkenan terlebih dahulu kepada Ibu Aida. Silakan Ibu untuk menyebutkan angka kira-kira berapa begitu. Akan mendapatkan 271. Smartphone. 271. Baik, kita akan cek. 271, siapakah namanya? Baik, selamat kepada yang beruntung pertama. Dan nanti pemenang akan dihubungi oleh panitia. Baik, kita lanjutkan saja untuk door prize yang kedua. Boleh berkenan kepada Bapak Andri untuk menyebutkan angka secara acak. Pak Andri, silakan. 88. Wah, ini angka cantiknya ini ya. Sepertinya angka keberuntungan Pak Andri. Silakan, 88, siapakah yang beruntung? Jadi kita akan, di sini kita akan umumkan namanya saja dan nanti akan dihubungi oleh panitia. Baik, Insinyur Ibnu, selamat. Kita lanjutkan untuk door prize ketiga atau yang terakhir. Monggo kami persilahkan Ibu Hendri, angka berapa ini? 664 ada nggak, Mbak? 664, coba kita cek dulu. Sampai Ibu. Sampai 1000. Iya, sampai 1200 ini, Bu. Nah, ada, Ibu. Selamat kepada Agustiawan SE. Selamat mendapatkan smartphone. Terima kasih, Ibu Hendri. Sebelumnya ada Pak Andri dan juga Ibu Aida yang sudah membantu ini memilihkan door prize. Dan sekali lagi, untuk door prize yang sudah beruntung mendapatkan, nanti akan dihubungi oleh panitia. Dan Bapak-Ibu hadirin, sekali lagi kami akan informasikan untuk acara yang akan datang, karena tadi banyak sekali yang bertanya, mengapresiasi webinar yang diselenggarakan oleh Cafe Gamma, yaitu hari ini sudah terselenggara dengan tema Navigating the New Normal 2020, Monetary, Fiscal, and Financial Strategy. Ibu, minggu depan, Bapak-Ibu, tanggal 6 Juli 2020, ini pagi ya, jamnya jam 9 pagi, sampai dengan jam 11.30 waktu Indonesia Barat dengan tema Accelerating Digital Finance and Economy dan juga Jumat 17 Juli 2020 jamnya pagi juga jam 9 pagi sampai dengan jam 11.30 dengan tema The New Normal on Tourism Industry Acceleration and Recovery. Ikuti terus, sekali lagi saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan Bapak Ibu seluruh partisipan untuk follow Instagram dari cafegama.official untuk mengetahui segala update ya. Seluruh acara dari rangkaian kegiatan akan diupdate di Instagram tersebut, sekali lagi di cafegama.official. Jangan lupa di follow ya Bapak Ibu. Dan tentu saja sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dukungan para sponsor. Terima kasih untuk Bank Mandiri, terima kasih untuk Bank BTN, Bank BCA, Bank BRI, Mitratel, Waskita, Telkomsel, Taspen, Petrokimia Gresik, Bank BNI, Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2, Hutama Karya, Maybank, Dana Reksa Sekuritas, Bursa Efek Indonesia, dan TWC. Terima kasih untuk dukungan yang begitu luar biasa. Dan tentu saja Bapak-Ibu sudah hampir jam 5 sore, webinar seri 1 ini luar biasa, sudah berjalan dengan sangat luar biasa. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau mungkin candaan yang kira-kira kurang berkenan, Bapak-Ibu. Akhirnya kita akan bertemu lagi nanti di bulan Juli, yaitu tanggal 6 dan juga tanggal 17. Bapak-Ibu, terima kasih sekali lagi. Kesempatan baik selalu bersama dengan orang-orang baik. Sampai bertemu di kesempatan baik selanjutnya. Saya Indriyasa Sartama pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Edi. 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 Terima k
Oke. Okay. Pak Edi, terima kasih. Terima kasih semuanya. Nuhun pamit. Ibu Aida, Pak Indri. Pak Edi selamat ya, Pak Edi ya. Selamat. Selamat untuk Mas Edi. Selamat Pak Edi. Jadi Pak Edi. Kita proper-proper yang tadi. Terima kasih. Mohon maaf tadi masuk ini ya. Mohon maaf, mohon maaf. Ya, terima kasih. PSBI lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, mohon izin pamit. Mohon izin pamit. Sorry semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti saya update nih gelarnya Pak Edi yang baru nih. Nunggu infonya nih dari Pak Edi. Mohon maaf tadi ditelepon dari Sekretariat Komisi 11 DPR, kebetulan kemarin saya fit proper untuk apa term yang kedua Badan Supervisi Bank Indonesia. Masya Allah. Itu sudah pengumuman, kemudian ditelepon oleh mereka, tapi lupa saya matikan, mohon maaf. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bernilai ibadah. Amin, amin. Ya, mohon izin dulu ya. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh, sepertinya Bapak sedang ini di lain tempat. Boleh, Mas Adi? Boleh, boleh Mas Adi, boleh.